Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah qudrah dan iradah Allah di kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan segala aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah ini, kita semua senantiasa bisa melaksanakan kegiatan aktivitas atau pekerjaan kita mudah-mudahan bernilai ibadah dan menjadi amal soleh. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia ini juga bisa bermuajahah ya, yang memang dalam kesempatan yang saat ini kondisi sudah sangat memungkinkan, mudah-mudahan bisa kembali normal, terutama terkait dengan yang selama ini seueurna teh online we kan gitu ya, online, tapi alhamdulillah bisa jadi offline ya. Tapi mudah-mudahan teu janten aya online tong on tohon pangentenna. Jadi ibu bapak, dengan kesempatan ini alhamdulillah bisa bertemu dengan keluarga besar Persis beserta otonom pimpinan cabang Persatuan Islam Astana Anyar yang digagas oleh pemuda-pemudi ya kegiatan ini, dan ini sangat baik sekali karena kegiatan pemulasaraan jenazah ini sering dianggap hal yang biasa-biasa saja, padahal ya luar biasa gitu. Kenapa? Karena kemarin Allah menguji ya, terutama di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus ya, luar biasa. Sampai di jamiah kita pun yang wafat, yang meninggal dunia cukup banyak sekali. Bahkan timbul persoalan baru dalam khazanah fikih terkait bagaimana memulasara dengan kondisi yang terkena wabah kan begitu. Makanya nanti di akhir ada di halaman terakhir di belakang ada lampiran putusan Dewan Hisbah ya terkait dengan pemulasaraan bagi yang terkena COVID-19. Nah, supaya jadi pegangan. Nah, ini juga hitung-hitung sosialisasi keputusan Dewan Hisbah karena kewajiban para asatidah, mubalig, termasuk juga para anggota supaya benar-benar bisa mensosialisasikan juga terkait dengan keputusan hal itu. Yang selanjutnya bahwa pengurusan atau pemulasaran jenazah ini sesungguhnya singkat ya, simple sekali.
namun menjadi hal yang rumit itu karena dirumit-rumit. Kunaon dirumit-rumitna? Tidak mengikuti pedoman Rasul. Karenanya pemurasan jenazah itu bagian daripada ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang sudah dirinci oleh Rasulullah. Bagaimana nanti Rasulullah menunjukkan kepada istri-istrinya mengurus memulasara putrinya, kan begitu ya. Begitu rincinya putranya, begitu rincinya, kan begitu. Kemudian juga bagaimana Rasulullah menunjukkan itu ya, bahkan bagaimana nanti ketika di kuburan dirinci oleh Rasulullah. Pembahasan ini insya Allah ini bagian terkecil saja yang merupakan sebetulnya banyak ya, bahkan dalam kitab Ahkamul Janaiz ya, hukum-hukum tentang jenazah di sana banyak sekali, termasuk karangan Syekh Nasruddin Albani kan gitu, dan yang lainnya. Bahkan sekarang di Dewan Hizbah pun sudah ada kumpulan tentang pengurusan jenazah, walaupun belum dibukukan secara permanen, secara lengkap. Baik Ibu Bapak, ini penting ya, berarti itu hal yang sangat penting sekali. Yang kedua, nah ini pentingnya, kan yang jadi jenazah itu bukan siapa-siapa, dan kita pun akan jadi jenazah, saudara kita pun, orang tua kita, so siapa yang ngurus? Nah, sering kali mengandalkan teh ka ustaz kan gitunya, atau ke ketua jamaah misalnya. Padahal ustaz, ketua jamaah, ada ila ajalin musamannya, ada batas-batasnya. Batasnya mah karena bisa jadi sakit, karena ada keperluan, atau wafat bisa jadikan. Sehingga memang nanti kalau misalnya ustaznya tidak ada, lagi pergi, ngantosan ibu pak, ngantosan ustaz. Mengkaning kemana, duka kemana. Tuh, sampai padahal pengurusan jenazah Rasul dengan tegas mengatakan asri'u bil janazah, segerakan di dalam mengurus jenazah, harus musyaroah, harus dipersegerakan, tapi jangan tergesa-gesa, nggak boleh ya, tapi harus disegerakan. Karenanya kalau begitu pengurusan jenazah itu adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan kita, kan itu ya, bagian yang terpenting, walaupun hukumnya fardu kifayah bisa diwakilkan. Nah masalahnya tuh yang ngawakilkan, kadang-kadang usaha tuh pamit ke urang manya. Cobi ibu pak, yang selanjutnya kira-kira ketika mengurus jenazah, misal suami kita atau istri kita, anak kita, boleh enggak berbeda misalnya yang meninggal suami tapi yang mengurus jenazah memandikan istrinya, boleh tidak? Boleh, misriwos ibu boleh, segano ngaduakeun maot teh. Atau sebaliknya boleh? Atau anak kita mengurus jenazah orang tuanya, boleh? Tuh jelas kan, karenanya justru itu yang terpenting terdepan. Makanya ini pembelajaran ini sangat bagus, walaupun tujuannya minimal ada perwakilan dari pimpinan jamaah. Nanti pimpinan jamaah coba adakan masing-masing pembinaan di jamaah masing-masing, sehingga seluruh anggota jamiah persatuan Islam semuanya bisa memahaminya dan siap untuk mengurus jenazah. Begitu prinsipnya. Alhamdulillah ini menjadi sebuah pemicu saja, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah gerakan bahwa mengurus jenazah itu hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Jangan dibiarkan. Komo kamari masalah COVID mah tadi tos diuningakeun. Andal-andal padahal ada pedomannya. Tidak seharusnya barangkali karena kita ada kekhawatiran, karena ada masyakoh kesulitan, karena ada hal yang berat, kan ada sebuah kebolehan-kebolehan karena darurat. Kan begitu. Nah, cuman kita belum tahu seperti apa kedaruratan itu. Insyaallah nanti kita bahas.
Baik, sebelum ke materi, insya Allah ya, akan menyimak bersama-sama, mendiskusikan pula ya. Kira-kira di sini ada yang sudah mengurus jenazah, cung, biosre, cung, wah bapak-bapak, alhamdulillah, ya. Cik, pemuda, iya pemuda, nutus ngurus jenazah. Tuh atas ya. Ibu, pemudi. Pemudi, ibu pemudi kan ibu? Ya pemudi ieu mah. Aya pemudi 70 tahun eta mah. Pemudi ya. Pas istri mana, Cung? Oh, hampir semuanya alhamdulillah. Yang sudah jadi jenazah, Cung. Ada calon jenazah. Calon ya. Baik ya. Pertama Ibu luruskan niat. Nah, ini terpenting. Kenapa? Karena di sebuah tempat bisa jadi ya, dan kita pun banyak menyaksikan kadang-kadang mengurus jenazah itu karena sesuatu. Itu alhamdulillah aya nu maut ya, menang beas ya. Tuh. Aya nu maut yang menang beas sagala. Karena niat itu. Dipikeun ka sampai-sampai karena tidak dikasih beras menggerutu. Tu balik tasi mayitna. Aduh, tadi tadi cung-cungkeun dikuburan. Itu sampai diklasifikasi enggak boleh. Luruskan niat kita. Kenapa? Tentu kita dalam menghadapkan adalah tentunya ridho Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Ibu ini penting sekali agar kita meluruskan niat kita ini supaya apa? Karena mengurus jenazah itu mohon maaf Ibu, tidak selamanya punten ya, mulus. Karena suka sering ada mohon maaf aibnya. Ada cacat ya. Soba itu. Kadang-kadang kalau kita tidak bisa kuat menahan karena gara-gara tekeng amplop, tekeng beas, ngaburu tutah. Jenazah si atama kiu-kiu disebutkeunnya. Karena tadi teh tidak meluruskan niat kita. Itu yang terpenting sering kali. Bagaimana ketika kita menghadapi jenazah yang keluar darah terus sampai setelah ada yang luka, kan mohon maaf ya orang tua kadang-kadang yang berbaring lama karena sakit, sakitnya tidak wala kaya lah gitu. Kadang-kadang si tunggung ini kan ada yang punten ya Bu ya, ada yang luka ya. Luka kadang-kadang pasti imakan teh. Keluar seperti ulah anu itu utak-utakan naon eta teh. Nah, siga bilatung. Nah, kita tidak boleh berprasangka buruk, tidak boleh. Tidak boleh kita. Dan ketika kita melihat itu tidak boleh menyampaikan kepada yang lain, diumumkan. Asih mayat etama, aduh, yuna aya anuan tadinya aya bilatungan gitu. Buating rahasia ilahi itu jujukan rahasia ilahi we. Itu sudah berprasangka tidak baik. Padahal lihat kata Rasulullah tuh, tinggal nomor 2, harus benar-benar menutupi jenazah terutama terkait dengan auratnya. Aurat di sini adalah aibnya. Merapatkan, jangan menyebarluaskan. Nah, kalau tidak lurus niat kita, apalagi karena materi, aduh bahaya. Ya, bahaya sekali termasuk menguburkan. Gitu. Karenanya kata Rasulullah lihat dalam hadis riwayat Imam Hakim kemudian Baihaqi ini banyak sekali ya. Man ghassala musliman. Barang siapa yang memandikan seorang muslim. Kemudian fakatama alaihi atau fakutima alaihi, maka kemudian disembunyikan atasnya. Apa? Bisa jadi ada cacatnya, ada aib kan begitu ya. Maka gofaro lahullahu arba'ina marratan. Duh punten ini masih gundulnya panginten tuh. Tapi biaslah ada tos paralinter ya. Pasti Allah akan menutupi memberikan ampunan 40 kali kepadanya. Waman hafaro lahu. Dan barang siapa yang membuatkan lubang untuknya, kemudian ya begitu pula lalu menutupinya, maka akan diberlakukan baginya pahala seperti pahala orang yang memberinya tempat tinggal kepadanya sampai kapan? Hari kiamat kelak. Masya Allah, ini pahala ya. Dan masuk di kuburan kan gitu. Kadang-kadang kan di tempat itu tidak semuanya sama ya.
kaskagali teh aya anu geuningan garing taneuh teh aya anu baseuh nya anu baseuh gitu teh. Komo di daerah tempat di kota Bandung mah tos overload Bu digali teh atuh da ideal mah ngagali teh Bu sakieu atuh tah laput gitu tapi di tempat tertentu mah di kota mah sudah segini Ibu tuh. Ya, coba tinggal apanya. Tapi kan asa jangkung da kurantaran si taneuna dipuncungukeun, dibesarkan seolah-olah seperti segini padahal mah segini. Sampai suatu ketika saya menyaksikan Bu di sini di daerah ini nih, yang daerah yang dekat Soekarno itu ke sana. Itu sampai ada kuburan karena sudah terlalu overload, itu sakit. Coba bayangkan. Dan itu sangat dekat sekali khawatir tadi korek hataku gogongnya malaur kan gitu karenanya harus betul-betul apa namanya terjaga. Nah termasuk ketika ada sesuatu nih selesai teh keluar wae cai tong dikaitkan kepada yang lain sudah karena memang itu takdir Allah ada air kan apalagi tempat banjir kan begitu ya sampai dulu pernah ketika banjir di tempat agak tinggi digali keluar terus air tahulah digambar-gambarkeun alah buat teuing ieu mah tong kitu tah atos eta mah urusan Allah kita mah kewajiban menguburkannya boleh enggak silakan kalau memang sudah tidak ada lagi tempat untuk digali dan tidak ada yang kering sampai ada air basah setelah diambil air terus boleh silakan di sana kayak karalapkeun weh atos jadi mayit ieu nya gitu mau protes Bu kemudian nah ini yang paling utama, ternyata menyembunyikan, maka luruskan niat kita. Ya. Kemudian bagaimana? Nah, Bu sebelum kesini, biasanya kan kita sering menyaksikan apa sakratul maut, ya sakratul maut, sakaro itu mabok, hartosna teh al maut kematian, jadi mabuk kematian dan berat sekali. Makanya doa yang sering dipanjatkan Nabi juga adalah semoga dimudahkan dalam sakaratul maut karena nabinya lirawaege mayunan sakaratul maut apalagi kita. Ya dan berat itu berat sekali. Ayeuna geus gaduh pengalaman. Pilih jadi berat itu. Sakar digambarkan sakar itu mabuk, goncangan luar biasa kematian itu. Nah, karenanya ketika sakaratul maut itu maka ada salah satu sunnah yang harus diperhatikan oleh kita. Sebagaimana Rasulullah menyuruh kepada kita lakinu mautakum la ilaha illallah. Karasa dina makalah mah teu acan aya. Kana wios ieu mah sakadikit. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah. Naon maksana tuntun? Tuntun mautakum bukan mayitikum kade mun mayit mah maot atuh netos maot. Atang netos maot mah teu kada ditalkinan. Itu komodi tahlilan tapi mau takum di dieu mah nyata menuntun kepada siapa mau takum teh kepada orang yang sedang mengharapi kematian gitu tabu mau takum teh apa yang dituntunnya la ilaha illallah makanya Rasulullah saja ketika nanti buktinya ketika Rasulullah menuntun pamannya saha Abu Thalib pada saat itu beliau karena sangat cintanya kepada pamannya yang berjuang membela perjuangan Nabi Muhammad ingin rasanya dia husnul khotimah sampai dia mengatakan ai ami wahai pamanku kul katakanlah la ilaha illallah tuh karena dia belum dalam keadaan muslim. La ilaha illallah. Ingin rasanya mengucapkan hal itu. Ucapkan la ilaha illallah. Sampai Rasulullah mengatakan kalimatun, kalimat yang tadi ahaju, sayalah yang akan menjadi hujah, hujah pembela laka untukmu nanti di hadapan Allah ketika engkau mengatakan. Tapi mengucapkan tuh entenya sampai Nabi teh sedikit menyesal dan sebagainya berderai air mata sampai Allah nanti menurunkan innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi mayyasa sungguh engkau bukan yang memberi hidayah tapi siapa yang memberi hidayah
Allah lah yang beri hidayah. Tuh, kepada orang yang engkau cintai juga, bukan engkau, hanya Allah saja. Tugas kita mah menyampaikan saja. Nangke metakna ibu, ketika itu ucapkan la ilallah. Kalaupun misalnya berat, boleh silakan nyebut Allah saja. Allah, Allah, boleh. Dalam riwayat yang lain jelaskan Allah, Allah, boleh. Pilih abot pangintenya sesah babalut balelol misalnya gitunya. Karena hal itu bukan dianggap mudah. Jangan dianggap apa namanya remeh. Biasa jantan ayeuna urang lancar la ilaha illallah nya. Kayak mah pas seueur ngantunkeun teh. Hese ngucapkeun eta teh. Kalkan nyebatkeun teh panginten gemuk, gemuk aya nyebut kitu mah. Naon gemuk potos maot teh. Aya panto digemukan brai, harta hungkul. Ingat teh kana harta. Gitu ya. Aya nu nyebatkeun di papayan nami-nami istri. Lamun rupa teh jina jeung jina we. Nauzubillah min dzalik. Panginten nya tah ieu panginten. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak penting kita ini adalah kalimat yang luar biasa yang akan menjadi salah satu tameng-tameng kita nanti di yaumul kiamah ketika kita ada semacam mas'ul pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid ya, kalimat yang luar biasa ini yang kalimatun thayyib gitu ya. Kemudian apa namanya setelah kita tadi mentalkinkan di areosan orang sunamanya dibisiki gitu ya, ketika memang sudah meninggal dunia pastikan kalau sudah wafat dianggap sudah wafat pastikan bagaimana memastikan ayat medis mah sudah tahu biasanya denyutan nadi ya atau ini kan bisa terasa ada yang paling mudah saya kacanya enteng karena pinawan sok dina panyeket sok aya kacanya nah, itu yang paling mudah tempelkan ke sini. Jadi lupa mih hoyong masihkeun tempelkeun lamun masih kayak aya uap ya siga munnya eta teh masih keneh bernapas gitu. Tapi pamitos teh aya sudah dipastikan dia sudah meninggal. Begitu. Jadi teknis itu baya teknis bukan syariat itu mah teknis gitu. Itu bilih kieu aras ku urang teh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tutup pek teh dipalengekeun ku anjeun astagfirullahalazim. Hirup keneh saan padahal mah teh acan mahotnya gitu bating teh acan teh tulus. Nah, yang selanjutnya, nah nanti ada beberapa tahapan kalau sudah dipastikan meninggal. Apa? Lihat Bu, makalahna. Pejamkan kedua matanya, sarang doakeun tuh. Hal eta teh berdasarkan hadis Ummu Salamah. Sampai-sampai dari Ummu Salamah Rasulullah masuk ala Abi Salamah, jadi Abu Salamah waqad syaqqa basruhu fa'aghmadahu tsumma qala. Inar ruha ida kubido tabi al basoru. Jadi pas tinggal ngantunkan Abu Salamah nuju terbelalak mata nuju kieu. Aya nu kitu teh Bu. Pak ngantunkan molotot. Kami aya nu ngantunkan molotot kitu. Kenapa demikian? Karena menunjukkan masyakonya beratnya saparatul maut itu. Aya anu rada meletet aya teh. Aya kan gitu. Nah, maka kata Rasulullah ruh itu dibarengi atau ida kubidu apabila dicabut tercerabut tabi al-basar diikuti dengan belalakan mata. Kata dina Ihya Ulumuddin mah digambarkeun ku Imam Al-Ghazali mah nyisir atau dari hanapu ka dieu. Mata kesokeun dengan mayit nu pangawalna tiis mana. Sampean kata napi nu di luhur sampeannya dan di sisi atau di dia masya Allahnya berat keluar bu ina ruh tabi apa ida kubiro tabi al basar apabila ruh itu dicabut bakal diikuti dengan belalaknya mata. Nah ternyata pada saat itu orang-orang menyampaikan ramai ribut. Ribut mun ada molotot wah meureun urang-urang rahasia ilahi cenah kitunya kadinya deui we kitu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti mengatakan la tad'u janganlah kalian mendoakan ala anfusikum illa bi khair terhadap diri-diri kalian itu kepada si mayit kecuali yang baik saja gitu karena kenapa demikian karena berat berat sekali bahkan Rasulullah menegaskan fa innal malaikah sesungguhnya malaikat itu yu'aminuna mengaminkan ala ma taqulun apa yang engkau katakan
mun nyarioskeun awon teh tadinya teh bakal awon karunya teh bu pan awat cik ibu bapa hoyong dicarioskeun awon nalika jadi mayit kan alim diaminkeun eta teh. Nah, sampai kita harus menjaga benar-benar bagaimana ketika ada terbelalak mata, jangan sampai kita berbicara kepada hal-hal yang buruk kepada si mayit tadi. Justru kata Allah, Allahumma gfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah oleh Engkau untuk Abu Salamah. Warfa' darajatahu, dan angkatlah derajatnya. Terus, itulah salah satu doanya. Kemudian, harus bagaimana tutup segera, makanya matanya ditutup mun aya ngantunkeun teh innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tutup gitu karena anget, masih angetnya tutup tah agak sedikit berdiri di jangan dilepas buru-buru sedikit itu supaya masih kan lenturnya masih lentur tah upami tos ditutup ya molotot teh ulah ngagajleng. Astagfirullahaladzim, lompat entong, tutup deui. Masih keneh kasih lawan eta teh plester. Plester simpen kege da. Dibuka we pas pada ngibakan, buka we kege. Nutup. Nama teknis ya supaya hal itu. Kadang-kadang ada yang ieu bal calangap ada kan? Segera tutup, tutup ieuna kangge tali. Itunya karena itu masih lentur. Makanya Rasulullah mengatakan asri'u musarwah harus disegerakan supaya dalam kondisi masih baik, lentur gitu. Oke, pamit dibuka teh rapat gitu. Ya, nah itulah salah satu gambaran. Jadi ternyata tutupi segera matanya kan gitunya. Yang kedua doakan yang baik-baik ketika ada yang meninggal. Kemudian apalagi? Maka nah ini terkait dengan yang kedua adalah menghadapkan mayit, terutama ketika menyolatkan, ketika nanti di liang lahat kubur, posisi yaitu ke arah kiblat. Nah, margi pun dan aya mayit teh menalika nuju disolatkeun mana mayit teh cok sobian ka dieu. Nalika disolatkeun sambil sedikit gambaran ya. Punten. Disolatan jenazah. Tah, ieu nya ieu jenazah na bu mayitna ya. Bageur ieu mah saleh. Nurut deui. Nah, ketika disolatkeun teh disolatannya disolatar sareng naon amina teh diarahkeun ke liang lahat kubur teh aya nu kieu bu. Terutama disolatkeun padahal disolatan padahal kata Rasulullah harus diarahkan ke arah kiblat usahakan miring cicing mayit ya. Nah minimal seperti ini gitu punya berusaha ganjal kunaon bantal tapi sering di masjid maku sajadahnya yang paling bagus begini. Makanya nanti keranda itu nah sekarang ada yang sedang membikin keranda jadi dilebetkan keranda nanti siga dihidrolik jadi supados engke miring saya pisan gitu mangga gugah mah itu bagernya. Nah arah kiblat berdasarkan hadis Nabi lihat dari Ubaid bin Umair dari bapaknya sesungguhnya dia menceritakan anna rajulan sa'alahu faqala ya Rasulullah mal kabair. Nah ini bertanya tentang dosa-dosa besar. Maka kata Rasulullah ada berapa? 9 dosa besar. Diterangkan diantaranya ukul walidaini menghardik kepada dua orang tua. Ah was enak teh aya oh hadisna teh ayanya wastihlalul baitil harami kiblatikum ahyaan wa amwatan tuh apa yaitu ketika meninggal dunia terutama ya dia selama hidupnya dan matinya tidak pernah mengarahkan ke arah kiblat ke hidup antara sholat gitu ta ke maut nah gitu diarahkan ke kiblat makanya ketika menyolatkan dan menguburkan nanti diarahkan ke arah kiblat maka ini bagian daripada ketentuan syarat ketika menyolatkan dan ketika masuk ke liang lahat tuh. Jadi diarah ke seorang yang berbaring we tadi. Kumaha usah mun hilap, tari hilap pada kumaha, jeung hilap teh. Oh sadayana deui. Harus ada yang mengingatkan, saya sering mengingatkan arahkan ke kiblat. Gitu. Sampai dulu mah ada yang begini unik, Bu. Ini yang salah. Punten mayit tuh, mayit. Bagi simburing nganyarios arahkan ke kiblat.
ada yang salah tafsir diarahkeun ka kiblat teh muter punter puterkeun mayit tuh ka dieu tuh kieu diarahkeun kiblatna pan kitu ka beulah kiblat bukan begini miring punten weh tuh ieu mah da nah sakieu tuh kieu we ibu arah kiblatna alah ieu mayit genut mangkan kumaha beurat baik selanjutnya hendaklah menutupinya dengan kain yang dapat menutupi seluruh bagian tubuh. Jadi tutup pamiai mayit. Orang itu kan sedang menyiapkan prosesi memandikannya, embernya, wah semua sedang disiapkan. Nah, posisi mayitnya harus tertutup. Jangan gitu weh, gitu ta. Ini berdasarkan petunjuk apa namanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuhnya detail sekali Rasulullah. Ketika apa namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi meninggal dunia ditutupi dengan kain hibarah, ya, yakni kain yang bergaris hitam putih yang terbuat dari katun ditutupin lah. Kemudian dari Aisyah, sesungguhnya Abu Bakar masuk. Kemudian melihat tubuh Rasulullah ditutupi dengan kain tebal. Wahwa musajjan biburdin pakasyafa an wajhi wa akaba alaihi faqabbalahu. Kemudian dia memeluk dan mencium Rasulullah. Menangis Abu Bakar. Bahkan dia menciumnya, mencium keningnya. Nah, boleh silakan. Kan aya geuningan nu gaduh keyakinan, jangan sampai air mata netes tuh ayo iya gak Abu Bakar netes tuh netes ya menangis gitu itu dibolehkan silahkan tidak apa-apa membukanya menciumnya karena dia apa namanya betapa cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah begitu kemudian sedang ditutupi kan tuh jadi ditutupi urama ku samping tadi contoh samping aku sampingnya ulahku sarung sarung mah pondok gitu ditutup ieu muhanap muka gitu semuanya aja ditutup untuk apa faedah yang lainnya terjaga dari fitnah kadang-kadang punten kadang ada orang ningal ih sini eta tamak kitunya kan kelihatan wajahnya kadang-kadang banyak hal kan gitu jadi timbul fitnah tertutup supaya menjaga mayit. Kemudian selanjutnya poin D, hendaklah menyegerakan pengurusan jenazah. Jangan dinanti-nanti kewe ngantosan si ustaz. Dihujam mangkani ka mana cantang tos. Kata Nabi asri mobil jenazah. Ayat hadis ini menunjukkan bahwa menyegerakan pengurusan pemulasaran jenazah itu hukumnya wajib. Apalagi sigotul amri bentuk perintah dari Nabi. Maka jangan dinanti-nanti. Yang kedua, punten secara medis itu bau, Pak. Kan mayitun, orang mayit. Mayatun geningan, mayitun bangke, Pak. Bau itu, Pak. Apalagi kalau bekas terbakar gitu. Kemarin saya cerita ke Ustaz Yasin ada yang apa terbakar sampai dokter khususnya mengatakan ketika memandikan nggak usah dibuka Pak katanya kenapa karena kalau dibuka keluar darah yang kedua agak bau luka bakar Pak nah sampai bagaimana ada darurat kan saya sudah seadanya tapi dimandikan oleh kita pas bagian itu tidak dibanjur enak we cai basuh gitu Pak cai ijen siga bade mengusap kepala banjur goselkeun ka dia diisyarat seperti seolah-olah diisyaratkan. Yang penting kita sudah melaksanakan karena darurat tidak bisa. Nah itu gambaran kenapa harus disegerakan dalam mengurus mayit. Jangan dinanti-nanti, tidak boleh. Kewe ngantosan sampai penguburan pun harusnya disegerakan. Kan ini menyegerakan jenazah itu bukan memandikan saja, bukan mengkapani, dugikeun ka nguburkeun, ge segerakeun. Kan masih banyak orang ngantosan di sampai di besokan sampai di beberapa hari kan begitu ngantosan tah kita makanya ini penting pengurusan jenazah itu untuk keluarga penting sekali supaya dia paham ketika dia di luar kota apalagi barangkali jaraknya jangan sangat jauh orang tuanya meninggal dunia dia sadar ya sudah biosek kuburkan kayak abdi pamitos jugi wios ka kuburan itu yang terbaik gitu ya langsung menyolatkan boleh gak sholat di kuburan boleh kan begitu karena banyak ada salah satunya Rasulullah ketika menyolatkan pelayan masjidnya seorang ibu kan gitu itu salah satu dalilnya nah
itu segerakan, jangan dinanti-nanti. Yang selanjutnya, segerakan lunasi hutang. Nah, ini bagi si mayit yang memiliki hutang ya. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah, inna akhaka mahbusun bidainihi faqdi anhu. Sesungguhnya seseorang itu, saudaramu itu tertahan oleh hutangnya, maka tunaikanlah, lunasilah. Tuh, jadi kewajiban kita sebagai keluarga sebelum nanti dibagi waris, ulah mikiran warisan langsung, warisan hutangna si mayit. Muni atoh kana warisan gitu ya. Ngadoakeun we si bapa nih hese maot. Aduh, anu kitu deui. Enggak boleh kan gitu ya. Sampai ketika dia meninggal, segera uruskan pengurusan jenazahnya, segera hutangnya diuruskan. Karena itu mahbus akan tertahan dengan apa? Dengan hutangnya tadi. Sampai-sampai nanti ada beberapa tahapan untuk membayar hutang ya Bu ya. Ya apa namanya, oleh dirinya, artinya harta si mayitnya, kalau tidak bisa sekeluarganya, bahkan kalau tidak bisa, nah, ini kata Rasulullah, anna waliyukumul mu'minin, sayalah wali bagi orang mukmin. Apa? Rasul kan pemimpin. Berarti pada saat itu mungkin di kita mau konteksnya pemerintah ku negara ta bayar hutang teh. Aye mah negara nan boga hutang atuh kumaha nya gitu. Nah, kalau tidak bisa, kasusnya tahapan berikutnya boleh oleh orang lain. Boleh. Contohnya Abu Hudai apa siapa? Hudaifah. Ketika datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia ada siap, saya siap membebaskannya untuk membayar hutang, sok bayar. Karena Rasulullah mengatakan informasinya sekian, pasti bayar hutang. Datang lagi kepada Rasulullah, ternyata Rasul sedikit, ya sudah bayar saja tuh, itu boleh. Berarti tahapan berikutnya boleh ke oleh orang lain. Kalau misalnya tidak bisa, bagaimana? Bebaskan. Mulai anu gaduh sama tetosnya, bebaskan. Datang anu bisa bayar, kan gitu ya. Sudah bebaskan. Kenapa? Karena kaitannya tadi tertahan pak dengan hutang. Makanya lunasi segera oleh keluarganya, siap untuk melunasi apa membayarnya. Sumping we aya nu sumping pak, anu teh si pulan si mayit gaduh sametan ka abdi, tapi karena dia apa sudah meninggal, saya membebaskannya. Boleh, silakan. Boleh tidak membebaskan? Boleh. Kemudian selanjutnya tentang persiapan ya pak ya. Memuka wajah mayit dan menciumnya tadi sudah ya. Boleh tidak? Boleh ya. Kemudian boleh menangis mayit selama, tapi maksimal usahakan, artinya apa Bu? Bersedih lah. Jangan diratapi. Duikeun ka saminggu ngarem sebulan dia tidak mau keluar karena ditinggal oleh yang dicintainya, kan begitu ya. Tidak boleh. Jadi sedih pasti ada, itu fitrah dari Allah. Tapi kita tidak boleh tabaki, meratapi. Tidak boleh tabaki, itu dilarang. Maka harus bersabar dan menerima takdir. Inilah salah satu gambaran terkait dengan bagaimana sikap kita ketika ditinggal, meninggal atau wafat oleh keluarga kita yang tercinta. Baik, sudah ya, itu gambaran persiapan untuk pelaksanaan pemulasan jenazah. Ke halaman 6. Halaman 6, memandikan. Sambil nanti ya, nanti bahasnya satu-satu dulu ya, bahasan langsung praktek ya. Pertama, segerakan memandikan. Dan tentunya memiliki keutamaan. Nah, ini sebagaimana hadis-hadis di bawah ini Bu ya, ada dalam makalah dari Husain bin apa Wahu, sesungguhnya Thalhah bin Bara, beliau sakit, tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi datang kepadanya ya'uduhu untuk menengoknya. Inilah ara Thalhah illa qad hadasa fihil mautu. Pak zanuni bihi wa'ajiluhu. Sesungguhnya aku tahu bahwa Thalhah sedang mengalami sakratul maut. Maka kata Nabi, beritahukan aku jika dia meninggal dan segerakan pengurusannya. Tuh, jangan dinanti-nanti. Enggak. Makanya ketika sumping dengan jam 2 wengi, ketrok-ketrok. Ulah kata jam 1 malam meninggal, brogi ngaibakan. Engke lah enjing we. Jam 7 jangan. Nyentuh sadayan ayinya lira mah abot deuing. Harus nanti sama-sama ketrok deuing lainnya. Tapi akhirnya nyalira kumaha nyalira abot ya sudah. Gitu. Tapi ini mah kita ada ilmu ketika nanti diketrok teh siap karena sudah tahu ilmunya.
ikat rok, assalamualaikum ibu punten itu pun biangan tunken itu segerakan cetrok yang lain teleponan tak tim pengurus jenazah mah 24 jam hurung bayah nah kadek ulah di silent alasan teh silent dalman tunduh we itu harus siap ya nanti setelah itu urus oleh kita misalnya malam-malam mengemandikan boleh tidak boleh tidak jadi rintangan ya. Nah, wa'ajiluhu fa'innahu layan bagi li jifati muslimin ya antuh basa baina dhahray ahlihi dan segera gerakan pengurusnya sebab tidak layak bangkai orang Islam ditahan di antara keluarganya. Kemudian hadis yang lain man ghassala mayitan tuh barang siapa yang memandikan si mayit pada fihil amanah tuh kemudian melaksanakan amanatnya walam yapsu alaihi dan tidak menyebarkan atasnya naon aibna da asok aya we nya ma yakunu fin minhu inda dalika kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu masyaallah ibu ya maka ketika dia menutupi aibnya tidak menyebarkan di maka dia keluar dari dosa-dosanya sebagaimana saat dia dilahirkan oleh ibunya tuh nguruskeun mayit teh tuh derajatnya teh duikeun ka kitu sampai seolah-olah kita kembali fitrah. Mudah-mudahan kita menjadi semangat ya, siap untuk mengurusin aja karena keutamaannya sampai demikian. Siap tidak ini teh? Secara ragu bapak-bapak ya. Siap ya, insya Allah. Pemuda siap? Alhamdulillah. Nah kemudian tadi sudah disebutkan yang menutupi aibnya ya. Yang kedua perintah memahami dan dalam memandikan jenazah. Berarti harus punya ilmunya. Kenapa demikian? Karena ternyata Rasul saja menyuruh ya kepada para sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib kan gitu ya sampai Ali sudah tahu dan Ali itu kepada Rasul teh sah eta teh Ali kepada Rasul itu siapa mertua Rasul ke Ali minantu keluarga bukan keluarga dimandikan oleh siapa Rasul Ali itu ghassaltu Rasulullah saya memandikan Rasulullah tuh faja'altu kemudian setelah itu memulai ya anduru mayakunu minal mayyiti ternyata tidak melihat aib ya cacat dalam badannya Rasul falam arasyai'an wa kana thayyiban hayyan wa mayyitan sallallahu alaihi wasallam kemudian apa namanya semoga Allah melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada beliau ini gambaran dalam keadaan tubuhnya yang sangat baik ketika masih hidup maupun ketika masih mati ya ini gambaran bahwa ternyata Rasul Ali bin Abi Thalib memandikan Rasulullah dengan ilmunya. Makanya harus betul-betul paham oleh kita. Dan tentunya bukan mengandalkan ustaz saja. Ini harus diajarkan kepada keluarga supaya terdepan keluarga. Misalnya ayah pengurus jenazah mulasarat teh gaduh tim teh 3 orang, tapi yang bisa 1 orang. Nah, dibantu keluarganya begitu. Ini pentingnya belajar teh. Nah, bagaimana nih memandikan jenazah? Harus diperhatikan. Ini poin 1 sampai dengan poin 9 berdasarkan hadis riwayat Bukhari, begitu pula hadis riwayat Imam Muslim, satu hadis tapi lengkap. Yang pertama memandikan 3 kali atau lebih sesuai dengan apa yang diperlukan oleh orang-orang yang memandikannya. Nah, nanti disebutkan di sini igsalna salasan, mandikanlah oleh engkau 3 kali. Au khamsan atau 5. Au sab'an atau 7. Au aksaro min dalika atau lebih dari itu. Artinya apa secukupnya? Kalau sudah cukup 3 atau 3 kali. Lamun acan berarti sabaraha? 5 jangan 4 gitu ya. Kenapa demikian? Berarti hitungan memandikan itu ganjil. Iksalna salasan au khamsan. Nah, kalau sudah 5 ah cukup pe. Atas nah, makanya nanti yang ganjil ya nanti Bu ya yang ganjil yang terakhir ganjil itu siapkan naon eta teh jolang
atau ember yang diisi airnya itu dengan apa? Kapur baru saeta. Kenapa demikian? Nah, nanti dijelaskan di sini ya. Bilangan ganjil, hendaklah air yang digunakan untuk memandikan dicampur dengan daun bidara atau yang lainnya yang bisa dipergunakan untuk membersihkan. Misalnya adalah sabun. Nah, di samping nanti disabuni kan, nanti ada kapur barus di terakhir ibakeun. Nah, makanya kapur barusna ya, contohnya itu kalau bulat-bulat tumuk heula, makanya tim pengurusan jenazah urang ngarahul itunya eta we saurang nu ripuhna teh yang seorang kompak yang ini ditumuk, Bu. Ditumbuk gitu Ibu ya, kapur barus ini teh sampai kalau bisa mal sampai lembut, tapi kalau ada kerikil-kerikil kecil tidak apa-apa. Engke musa ieu nu hiji ieu kaburkeun dina ember, simpan we terakhir, simpan eta jolangna supaya tidak lupa, karena kalau biasanya ini tidak dilakukan itu sering lupa. Nah, kemudian teraskeun heula. Dan di bagian akhir dari proses pemandian tersebut, hendaklah airnya dengan wewangian dan tumbukan kapur lebih diutamakan. Iya, kapur barus. Pantus Rasulullah ja'anna fil akhirati kapuron au syai'an min kapurin fa'idha paroktunna fa'azinnani. Di hadisnya ya, di bawahnya, di halaman berikutnya. Jadikanlah dia di dalam akhirnya memandikan kapuron ngange kapurnya, lain kapur tulisan, iya maksud namanya. Au syai'an min kapurin, atau sesuatu yang seperti ini min kapurin jenisnya. Nu penting mah naon tiasa nyengitkeun pangindanya syai'an min kapuron. Nah, kemudian yang kelima, melepaskan jalinan rambut dan membasuhnya dengan sebaik-baiknya. Karena ini kasusnya perempuan yang meninggal, pamingi bahkan diuraikan heula. Ya punya kan rambut perempuan panjang. Malamun bapak-bapak panjang, ya harus diurai. Ya harus diuraikan, kan itunya panjang, kan gitu. Tapi nanti di bedanya, kalau perempuan sudah dimandikan, pasti naon bu. Dibengket jadi seberak kepang, tilu kepang gitu. Sebagaimana petunjuk dari Nabi, dofarna sya'roha salah sata aslasin kornaiha wanasiataha, tuh geningan. Jadi beliau menyuruh kami semua, kata para ibu-ibu yang mengurusin aja, kami mengepangnya. Makanya istri panginten anu rambutna panjang terus diurai, diibakan, beres, terus bade siap-siap langsung di akhir dikepang. Sabra kepang? Kumalamun bapak-bapak rambut panjang kepang. Kepang jadi geulis satunya bunya. Nah, baik, kemudian sisir. Bapak-bapak cukup nanti di sisir rapi, boleh silakan. Di sisiran cingkas ya, ada kumis. Kumis ya, boleh enggak dicukur? Boleh, bersihan kumis gitunya, tong li antep bejangot makin we gitu pangintannya. Rambut ya awigan asa repot sisir teh anggar kene, boleh dipotong rambut, boleh silahkan. Itu mah dalam rangka harus baik kan gitu ya, untuk karena bagaimanapun apa namanya pahasin, maka baiklah mengurus jenazah itu, itu diantaranya rapihkan, termasuk juga kalau sudah beres memandikan. Kemudian bagi jenazah wanita rambutnya dibuat 3 kepang atau tadi 8, memulai dengan tubuh sebelah kanan dan anggota-anggota tubuh yang biasa dibasuh saat berwudu. Tapi ibu bukan mewudukan. Ada kata Nabi, ibda'na bima yaminiha, mulailah itu wanita itu kan, karena ini hitobnya ya, mayitnya adalah perempuan, memakai kalimat ibda'na kan begitu. Apa bima yaminiha, sebelah kanan, wa mawadi'il wudu, dan tempat-tempat anggota wudu. Gitu, cik arimastaka, kepala ada sebelah kanan.
Ya kade ulah iyalah sabulah ieu mah atase banjur tah pasca anggota ieu tempat wudu mana ieu di dieu ngawitan ieu kan tangan nu katuhulah yang kanan tuh dibasuh teh terus tos kitu ka mana sampai ujung tos kitu basuh yang sebelah kiri tadi dia wae ngawitan da ieu mah atos tadi kan sekali langsung sampai sebelah kiri hitungan berapa itu tilu maknya baru satu itunya baru satu. Kemudian setelah itu kalau sudah mulai sudah beres itu boleh tidak langsung tanpa ada aturan lagi kanan kiri boleh? Boleh karena kalimatnya ibdana contoh mayit mangga nanti mana tim si orang sajalmi nah kete tim teh sarasa pemeduan kiri kanan tos ayahnya itu tos kiri kanan jadi seorang mengusap ta ieu teh caina masih kencai nya tapi cenah gayung sok kana gayung ta ada ulah ditakolkeun anak nah di atas air teh mulai sok ka dieu cucurkeun pamitiasa ieu punten Bu Imah teknis supaya air tidak masuk ya tutup ieu na heula sapali kayak kapas aya kapas nyungkeun rambut kapas kadik yo contohnya contoh ieu mah kapas tutup kadieu tapi tekedah lah wios tekedah wios tutup ngewe tekedah tutup cepil ge tutup aname diibakan sok kita yang seorang basuh tuh sambil ini teh ditahan Bu supaya teu masuk tuh set teras kadieu nah pandangan bagikan kadieu sampai sini kemudian selesai ini belum kan sok kadieu banjurkeun deui tongarares ya nanti aduh ya oh terasa kadieu lah gempur nah tas beres namanya nah ini yang tadi langsung yang ke kepala lagi atas tadi kan tuh kadieu tuh kadieu sampai terus badan ieu badan teh acan tuh nah sabaraha kali eta namanya sakali padahal memandikan itu hitungan ganjil 3 5 kan gitu nah selanjutnya boleh sok ayeuna ngaibakeun ah atos beres teu kada di wajah sok ka dieu bebas ka dieu nah hitungan berapa 2 kali kan begitunya termasuk punten tadi bagian yang di belakang juga hitungan bagian yang sama ulah belakang beda lagi hitungan itunya ya tamat cekap di banjur-banjur udah pasti basuh kayaknya nah, berapa kali barusan 2 iya mah 2 baru 2 setelah 2 baru disabun pakai sabunnya pakai sabun sah bebas sabun mah kompakan sadayana ulang ngandalkeun nyali rawe ieu calik entong sadayana disabunan nah ketika mohon maaf bundan ya nanti kemaluan dan sebagainya nanti ditutup dikodok eta mah gitu itu gambarannya kayak orang praktekkeun tos lah cekap nah ieu mah ngajelaskeun hitungan dikodok 9 ya ibakeun anu hamil teh sawios sami wae ngan eta mah aya janinnya masih kana eta wios sami wae jadi ini mah memandikan itu untuk laki-laki dan perempuan sama kecuali nanti yang membedakan terkait dengan kepangannya panginten gitu. Hendaklah laki-laki yang memandikan jenazah laki-laki dan wanita yang memandikan jenazah wanita kecuali yang dikecualikan. Anu dikecualikan teh Bu? Anu tadinya keluarga suami kepada istri-istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak kepada orang tua gitu. Kade. Oh, kesempatan kada ieu artis abdi we wios. Nah, ulahnya artis ya. Nah, yang keempat, jangan kasar dalam memandikan. Kenapa? Karena banyak contoh kasus ketika banyak yang meninggal dunia itu aya anu teu tiasa masih kena kieu. Kurantaran punten setruk. Ya. Aya sampai kaki itu punten kieu naik. Naik kan ieu teh sesah. Kade, pletok. Aya kan itu banyak kasus. Ku ieu teh dikitukeun diparengkelkeun. Iyo, margi hoyong aya kotoran sapados bersih cenah. Parejel, parejel.
Nggak boleh ibu. Lihat Nabi mengatakan, inna kasro admil mayiti misru kasri admi hayyan. Sesungguhnya mematahkan tulang si mayit seperti mematahkan ketika hidupnya. Coba bayangkan, dosa tuh bu, dosa tuh motonggeus nguhirup wae panginten itunya sampai digambarkan. Makanya nah, nanti ada yang disebut tahapan, ini teknis bukan syariat. Ketika sudah meninggal dunia, sebaiknya ada yang itu dilemas, ada pelemasan mayit. Maha pelemasan mayit teh, kayaknya sekalian ya sekantenan. Nah, kemudian anjuran menutupi badannya ketika memandikan, pas ayahnya. Kemudian 6 diperbolehkan bagi masing-masing suami istri untuk memandikan pasangannya. Tadi hadisnya ada. Wa kanat aisyatu taqulu law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassalahu illa nisauhu. Seandainya aku sudah mau melangkah maju maka pantang bagiku untuk mundur. Tuh, ieu teh perempuan Aisyah. Jadi perempuan kalau mau jadi pengurus jenazah maju sakantenan. Ieu mah akhirnya mengimang ke dewe anjing untung ya harus totalitas pengurus jenazah mah. Boleh kalau misalnya belum memulai boleh. Ya, kayak tuh sekantenan prakteknya. Nah, tajan, tadi mana ngibakan kanan kiri nak. Nah, nanti ya tubuh diselesaikan satu-satunya, satu-satu. Nah, kemudian kata Aisyah tidak ada yang memandikan beliau kecuali istri-istrinya. Siapa yang wafat ini? Rasulullah. Diibakan kusah. Tuh, gini. Jadi boleh tidak suami ke istri-istri ke suami boleh. 7 anjuran bagi yang telah selesai memandikan jenazah untuk mandi. Nah ini silahkan. Man ghassalal mayita fal yaghtasil wa man hamalu fal yatawaddo. Siapa yang beres memandikan sunah nama ibah. Kalau hanya mengantarkan saja saya nama wudu saja. Kami pernah memandikan seorang mayit lalu di antara kami ada yang mandi dan ada juga yang tidak. Jadi kalaupun tidak pun tidak apa? Apa? Jadi hukumnya wajib gitu ya. Kemudian yang ke-8 tidak disyariatkan untuk memandikan orang yang mati syahid. Nah, jadi orang mati syahid mah itu apa namanya tidak dimandikan juga dah, karena sudah syahid ya langsung dikuburkan. Terus bahkan tidak pakai kain kapan, bajunya perang boleh? Boleh silahkan, tidak apa-apa. Taihna nu kopin kumaha. Itunya itu kan ada hadis Nabi mislu ajri syahid pahalana tah seperti pahala syahid sanan kopi. Allahu a'lam bisawab. Jadi apa makanya nanti Dewan Hisbah mengeluarkan terkait dengan bagaimana yang terkena COVID kan gitu. Baik, ini gambaran terkait dengan memandikan panduan hadis saya. Tah, rincian prakteknya mangga mayit orang siapkan. Nah, jadi pertama di awalnya Bu mumpung waktuna leluasa. Kayak ulah kapan-kapan mah teu acan. Ini bahkan wae heula. So, kayak heula acan, kayak di kain kapan begitu lah. Nah. Punten, mayita rada lege gitu. Nah, Bu ingat ketika dia sakaratul maut ya, contoh kami keluarga, ku keluarga, mun suami, ibu, ku istrina, pala putrana, gitu, tong dikantunkeun, sok talkinan, harewasan, dina ieu teh bae diusapan, mas tak teh, pak, aduh, geura mautnya enggak. Kalimat la ilaha illallah la launan bisikin dina ieu rana cepil bari kieu kitu kalimat teh nya pandina ranjang urang bari cingogo silakan disampaikan tatos geretuk maot tadi kan bu aya nu nyala kaca ibu-ibu naon we tina naon sok kaca naon we kaca biasa sok make up tah geun ngantu ibu-ibu mah bu ngageulis keneh bu. Nah, jadi kalau sudah meninggal dunia orang teh panginten yakin geuneula tuh. Punten wios sing ngarenghap ge, tong ditahan. Wios sing ngarenghap ge, ame katinggal, karenghap.
tuh ayam mon tuh bu teka tinggalnya tuh ayam mon oke okay. So ngareng apa lah karena kia cakatkan kami hese tuh ayam mon kami tos saya tos maut kan ayam medis masuk di kia nya iya tah gitu atau kadang-kadang dipegang ini jenutnya kan nah, masih hidup tong diinalilahian tutupan burun tong terus masih hidup atau kina lewe kadang suka lama punten sampai ada yang semua tenaga medis sudah angkat tangan tapi saminggu karek maut ayo gitu banyak yang begitu ya tapi tidak apa-apa jangan dikaitkan jangan ada prasangka atas karena memang takdir Allah ya seperti itu gitu nah beres akhirnya wafat tadi kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun doakeun ku urang teh nya bari ngadoa keng mangke ya Allah magpilo ngadoakeun mah bebasnya di mana wae oge keluarga teh namanya dikebatkeun samping mana samping nah ini kan persiapkan kemudian ada ungkapan Allahumma ajirni bi musibati tras wahluf li khairon minha eta na wahluf li khairon minha kade ulah disalah tafsirkeun semoga ada gantinya pak bapak maut abdi rek kawin deui ulah mun ibuna maut abdi rek maut kawin deui cenah nah engal sinyangan tuh tutup ya nah, kiweh lainnya isinya asli, asli buah nah tutup selesai kan tim teh bu mengurus air iya kan perairan hula ya jadi tim teh nanti ketika ini proses memandikan kan boleh nanti seorang tim ke sawisios nu ahli tapi oleh keluarganya dibantu kan boleh kan nah yang tim yang lain siapkan kain kapan kayak kain kapan anggapnya nu siapkeun ieu jolang tayeu panginten siapkeun panyuk naon selang naon deui Bu anuk anuk jangan lupa ya itu boleh koteko. Nah, kayaknya ngari ayat-ayat ting mah sudah siap, baru kita siapkan memandikan atau siap ya semuanya. So, tim mengak di tim siap-siap. Kumaha tah? Ieu aya acukan kene. So, kumaha mukana ya acukna? Yit-yit buka yit gitu. Entong, potong. Ini peragaan saja, potong. Trek tuh gunting. Ya, terus gunting deui. Trek tadi ya. Potong iya, potong iya. Tinggal dibuka, gitu ya. Pakai kaos sama kan begitu. Nah, kemudian celana, gitu ya sami. Tapi sedikit-sedikit, tutup lah iya. Tunggu lah ditutup. Namanya celana, gitu. Gotong, potong. Ayah kolor kan? Nah, kolor, wios gitu. Siapkan anduk, punten. Anduk. Nah. Teknis nama kange menjaga bunya yeah. Kan orang teh itu sedang rikip nyabunya tutup tuh iya ulah bubuluh cuna potong-potong bulus oh nah, terus tutup terus gitu namanya lancingan pada tadi lancingan itu terus kebuka tinggal celana dalam potong nanti celana dalam ya baru dibuka ku saya iya motong baru itu motong ada katuk-tuk ke tanah buka porosotin gitu tos, bu, beres, nah, kan begini, ya tos, ya canak, we. Tuh, gitu, itu, iya, bu, posisi nanti itu sudah telanjang, cuman ditutupi hanya aurat, kalau perempuan pun ten, nutup, nah, kan iya, istri mah, tuh, matakna anduknya rada agengnya punya, gitu, kan, we, anduk lah, iya, tekan, nanti untuk, mengeringkan, anukna karena apa namanya harus tertutup auratnya seperti ini. Nah, ieu mah anggap ya pamegat, ieu pamegat mayitna. Beres, siapkan tos jolang siap, air siap, sabun siap, nah, sadayana. Sok, mulai tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ika di akhir wae eta mah. Nanging eta mah tong diodolan, disikat biasa. Tong diodolan, kayak kumur-kumur kumaha. Oh. Sikat ya biasa tapi katembat nah, kamari sing guring katembat aya kan nah katembat ieu teh keur ngorek waosna bilih aya nu ada malumnya
upami tengah madorotkan coplokkan palsu teh emas nah iya emas segalanya emas perak misalnya teh gitu iya coplokkan ke warisan ibu lumayan ya nah anggap ya tuh nah, lihat sebelum meragakan tuh siapkan ke tempat ya ke tempat untuk apa ngebersihkan nanti di akhir beres semanikan ras tayi alat sabun iya sampo tuh kangen ngebakan tuh terus ayat iya penting bu karena bagaimanapun sarung tangan ayeuna teh da panyawa teh sanes corona wae hepatitis C itu bahaya bu kita yang mengurus sedang luka mengurus memandikan yang hepatitis eta teh sawah dokter teh bahaya hepatitis C pamitra patmanya hepatitis anu sanes mah teh sawisios karena itu bisa menyebarkan menjaga diri hibdul insan boleh silahkan kalau misal dia ada luka ai kapungkur mah sanes ku ieu kapungkur mah geuningan ku kaen kapan kalabet engke kangengot nodok gitu tos beres kapur barus mangke terakhir nah kita memulai bagaimana kan itu ya kalau seandainya ini sudah bersih tekedah dikodokan kan tadi ibu ya menanyakan terkait kodokan heula tekedah dalam ibak junub atuh ieu teh ibak ngayit ima ibu jadi kalau kecuali kalau dia banyak apa namanya kotoran gitu ya pasti buka teh kan pun dan bu ya ketika sakaratul maut bisa ngompol atuh gitu ya maka itu dibersihkan dulu nah ngebersihkan kodok dihanap kodokna dihanap kodok banjur di dia jadi ulah di dia disemprot-semprot ke tukar dia oke di dia teknisnya nah banjur jadi kodok ngebersihkan begitu ya bu ya kalau dianggap ada kotoran atau bau hancur gitulah nah, silahkan pelan anu satu lubur nama untuk udah dicolokan ini yang tadi kasrul kadmil mayiti sama dengan kan pun kan kasar tidak itu ibu mau dicolok ketika hidup kan tidak boleh jadi tong dicolokan aduh keluarkun pun seri mayit keluarkun lah nggak boleh udah seadanya saja kalau memang ada kotoran itu juga begitu ya jadi nggak usah dikolpunten kodokan korek nggak boleh ibu kasru admil mayiti kakasri bihayati jadi sama dia menyakiti ketika hidupnya jadi atau sepaya ditinggal ohnya orang kan ninggal mah seueur kok kotor kodok ya bersihan nah nanti biasanya nggak bersihan mah ku keluarga biasanya sok ada yopi sok bersihan keur matara ayeuna mah waktosna nggak bersihan gitu ka ibu Rama tos beres ya itu pertanyaan dulu tas sekarang kita mulai dari sini tadi mulai tadi tadi dia ngawitan ibakan heula pertama ibda bimayam ini karena kepala itu tidak kiri kanan berarti satu set terus ke sini tadi punya tadi panangan wih deh kadie mahita rada heuras eta ya cici kieu yeuh sakieu wae eta gitu kadie teras kadie se nah gitu teras panginten ka kenca teras kadie teras kadie dugikeun ka ujung boleh silahkan dina acan yang kanan sebelah ieu tapi biasa bersih nah yang kanan kadie punten misalnya kodok kadie banjur teras panginten pali ditu banjur kengeng tai matakna mayit teh mah hampang da kurang paran keur hirup lamun mayit aslina berat ieu teh pak ieu teh ngaleh-leh kitu ieu ngaleh-leh kitu ah ieu teh ya tapi kalau misalnya ini sudah dianggap bersih sudah di atasnya saja nah punten ada yang ini teknis ya yang terlewat sebelum nanti memandikan kan menyiapkan ya menyiapkan ini seorang teh namina ngalesu emut naon pun gurunya usaha domling ngalesu ngalesu di pamihuras ayeuna mah heuras kieu dileuleuseuh si pencetar enaknya diraos di video lah tuh dilesu we dikit tuh panuju heuras ieu nuju heuras tah terus sakadik tuh ieu ulah duikeun ka batok ulah ya ini nanti nah kan mayit aya nu kieu ih heuras pisan ya nah begini kan susah karena setruk misalnya dan dia lama tadi nah, lesu tadi pijit ieu handapna
Ayahna pian anu raoseun. Cekedik kitu keun tungkulkeun. Wihkeun deui. Akhirna sampai sini. Tos sakitu. Ulah. Oh. Bunyeng kadi tu, bunyeng kadi. Aduh, enggak boleh. Tadi ibu ya, kasru apa namanya? Admil mayiti memecahkan tulang mayit teh seperti memecahkan ketika hidupnya. Sudah. Kalau ayeuna mayit tos kieu nya tos sakieu we. Tong dipaksakeun kan gitu. Tos normal we ieu mah. Dah, balik lagi tadi. Memandikan sudah kan? Namanya seberapa kali ya ta? Sekali. Boleh langsung pakai sabun? Boleh langsung pakai sabun. Buka ya biasa tong diaslikeun ya bunya. Nah, semua tah ketika disabunan bareng bersama-sama enggak boleh kanan heula henteu atau sesareng. Gitu. Kemudian jangan lupa ke belakangnya dibasuh sok sabunan tah gitu. Tuh, sok sabunan. Tos kapeker berat sekali ewang. Anu ka ditu. Set ta yeuh bagian ka dieu tah ieu kompakna tuh pan bedah mah kieu da kenyataanna moal kieu kana teh. Abot, Bu. Nah, Bu, sabun ieu. Terus telinganya. Ini kan disabun ya, Bu nya. Disabun. Nah, ieu rambut kengeng ngai sampo. Kengeng sampoan. Ku geus jeceng kieu ge, Bu nya, jucung. Beres, ibu memandikan sampai apa namanya? Disabunan beres selesai, yuk dibanjur. Yang keberapa? Nah, sok. Si kanan heula atau napi bebas ayeuna mah. Bebas. Sok, udah rapi. Nanti ngabanjur, Bu. Panis sabun leur. Dugikeun kangke panginten tah rada seuseut. Nya, seuseut itu lagi kieu di toilet. Oh, seuseut atos berarti sae. Kangke belakang. Tuh, jangan lupa belakang sia kieu. Itu di rada tanagian kayaknya dikosok gitu nuju ngibakan teh. Ngan ulah kasar. Tekeng kasar. Tuh, terus tuh, sampai selesai. Beres. Yang keberapa ini? Kedua. Kan tadi Rasulullah memberi pedoman berapa, Bu? Ganjilnya selasan. Ah, beres. Ah, dah. Tuh, terus set kata wisna mah. Langsung, mana kapur barus? Tuh, tadi, ya. Ditumbuk. Nama yang ketiga. Jurdei di aluhur. Sampai ujung. Belakang naoge sami. Tuh. Banjur di belak terus kiri kanan tuh banjur beres selesai. Yang keberapa? Tiga. Adapun nanti tumbuh kanan telemas aya gerinjil-gerinjil wios. Terus wios wios. Kan tadi Rasul mengatakan igsil. Tadi itunya igsilna ha manikana kapur fil akhirati kapuron. Di akhirnya dengan kapur barus. Tuh. Selesai, Bu. Beres ngaibakan teh. Maha usan. Iya darah keluar wae aya kan sampai ada nanah keluar tutup enggal tapi keringkan dulu sok ta inilah sambut ini iya benar tuh karena sporos kieu nu gampil mah Bu tuh ya tos geus ieu tong seuri tuh kieu tatotolan kale ulah dikieu wah digesruk-gesruk entong Bu cocok tuh totol-totol Bu. Nah, tos kan garing leher jangan lupa. Nah, kan hidung tak kapas, dibuka kapasnya. Telinga dibuka. Kemudian ini tuh. Sadayana sampai semuanya. Nah, ada yang darah luka. Bagaimana tutup perban, menterasal keluar perban, kapas, perban. Tas keluar kan yang merebes sok ngange dilipat mentiasa ku plastik ujung namun darurat kan geus tebal pisan keluar ngange plastik we kenapa karena khawatir nanti keluar atau merebes ke kain kapan plastik kan tutup deui begitu ya caranya gitu kemarin ada yang meninggal ininya diperban karena luka bakar ya diperban semuanya dibuka keluar semuanya dan itu bau katanya begitu kata tim medis akhirnya darurat sudah dibiarkan begitu saja itu kenapa demikian karena darurat tidak bisa dibuka karena kalau dibuka keluar darah terus semuanya itu sampai ujung sini luka bakarnya baik selesai paham Bu nah pas noto bagian ini kan basuh ya aja basuh segera siapkan samping nah pas bagian kemaluan sudah ditotol kayak begini atau ditambah ini buruk ditutup lagi.
Pas ditutup, ya cabut. Tuh, terjaga nggak, Bu? Oh, dekat tinggal aurat. Bisa jadi sesama tim juga berat itu untuk melihat, kecuali hanya bisa saja satu orang atau hanya tim saja yang kelihatan auratnya, nggak apa-apa karena tugasnya memandikan. Nah, kalau bisa Ibu tertutup ruangannya memandikan. Ulah bolongor gitu kaluhur bisi ayan moto. Oh, sehingga milem, iya kan dia tunjuk bari lem. Bahaya, emang nggak boleh ya. Gitu. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, yakinkan lingkungan ini tidak, apa namanya, tidak ada yang terbuka dan bisa ada orang lain melihat. Yakinkan supaya betul-betul wajib ditutup. Tutup, pamit ya seru, itu ayat patangga, katawis tuh, di luhur roteng. Tutup engal, kunaon terpal supaya terjaga. Kan kadang-kadang ada yang sempit kan gitu ya, ada yang leluasa gitu. Beres tuh ibu memandikan. Sok segitu dulu, ada pertanyaan? Ya, mangga. Kanan, terus kiri, terus pandangan kiri, kumata gitu pak gitu. Menjadi selang-seling pak. Kan ibda bima yaminiha, mulailah dengan anggota yang kanan. Ari kaki anggota, anggota berarti tamatkan dulu. Wa mawa di al wudu, tapi tempat-tempat wudu panangan kan tadi pak ya, set gitu. Jangan dilewati perutnya gitu semuanya. Nah jadi kalau misalnya iya terus di sana berarti selang-seling, tidak memulai memulai, kecuali kalau sudah yang kedua. Kalau kedua mah bebas itu mah begitu sesuai dengan pedoman Nabi tadi. Tapi tekeng yang tadi teh selang-selang teh. Entong, itu sesuai sunnah pamit itu mah gitu. Bung namanya koreksi mah bahasa pengertiannya selang-seling, selang-seling mah kedama. Oh iya, tuh naon atuh bahasa? Kedahana selang-selang. Oh selang-seling. Iya, selang-seling. Jadi liur ya. Kesimpulanannya selang-selang mah tekengnya. Tekeng. Jadi di panangan, panangan paling katuhu langsung karena sampean paling. Iya. Jadi lu ngurut kesini. Nah, terus perkawis kapur barus. Namanya makan dihijikan sareng cai nu terakhir. Upami sifatna dibalurkeun kumaha bisa kengeng teh pan wapil akhirati di akhir isalna isilna ibakeun jangan diusal atau berarti imsahna atau jadi mandikan terakhir dengan kapur baru jadi sifatna memandikan gitu paiden dari ibu-ibu mangga mangga Bu Haji Ustaz kanan heula kan kanan ya. Nah, upami diputarkan gitu tina sampean rasa itu tina sendiri atau apa gerah hiji-hiji gitu. Ulah diputarkan ibu. Kadia mutar kadia gitu. Mohon kadinya hiji pak. Mohon. Terkadah terkadah diputarkan margi mawadi il wudu na tempat-tempat wudu na tartib na diluhur. Kanap. Gitu. Sekarang upami manyur terlangsung atau apa di nakangan. Upami ngangge selang. Kane oh ya. Upami selang saya na ditahan. Upami ngangge tama lalaunan we. Biasa seperosa di A pun dan banjurkan WA. Saya nama ditahan ku si A iya teh. Nah, contoh ditahan lah A nggak banjurkan tapi sambil nahan ah begitu gitu ya. Tapi upami langsung saya sih katahan ku iya ada beta mah kalau bet gitu mainan wajib ayah deh so kami makan lah kami main sayang sayangnya cengtis. Aya kata kentosan biasana cai hane cai tisma ukurana teh nu hirup ah uih eta mah perasaan jadi ibu Bu Hajinya ngibakan mah bade citis bade cihane teh sawios-wios bebas gitu nanging sok aya timbul perasaan ti urang da lamun ditaros ka mayit mah buatin hoyong cai tis malihan masuk kayak cai kopi ya masa gitu Bu ya. Jadi tidak ada ketentuan dengan air dingin ataupun air panas, yang penting mah cai wae gitu mangga. Nah terus beresnya nah namanya ayeuna Bu yuk beresan wawasna pamitos ah bersih cekap yuk sekedar paminte kemudian korek ku iya
Es punten. Oh, pamit ya sama purulikan ku kapas. Ya, ya kapas. Gigina wawasna. Tunggu odol, bu ngangge sikat gigi ngangge odol. Cik umur kumaha kumaha. Terus kitu cepilna ieu kan ulah kalebet, ieu na dauna we. Bersihan da bisi aya punten panginten kokotornya. Bersihan ngangge ieu kan ngangge kapas rata kieu ibu. Ketambat. Tuh. Pulterkeun ya, jadi kanalnya tuh jadi raoseun nya memuliakan si mayit. Terus kitu kumisna kurut gitu tah weos diteuk-teuk we ibu. Diteuk-teuk tipis we gitu. Nah, teras panginten dirapikeun di sisiran. Istri tadi beres, ngadamelkeun sabaraha kepang? 3. Cara ngepangna ibu terangnya. Bapak-bapak mah rada sesah, tapi wios bu Pak meh terang. Ngepangna teh tuh Pak. Dipali dia 1, 2, teras pali mana ibu? Tengahnya di dieu tah. 3. Ke tos dikepang 3 di simpen pilepkeun, simpen di handapeun mastaka. Tah, kitu. Ngajendulnya. Kumaha lamun lamun lan nyawios ya di dia we sawajarna we disimpen we lan digulung kumaha di mun tapi dikepang heula dikepang tangke disanggulkeun wios tapi anger dan ngajenggul gitu ya tapi teh sawios wios sepenting mah nyanak ti sunahna tadi piwarang rasul 3 ke kepang gitu ya. Karetan-karetan-karet karet gila. Hindarilah kulit terus besinya bangsa kan Rasulullah melarang ya kulit teras besi itu dilarang tah kalabet bagian karet oge khawatir itu bagian yang yeah. Di sana tong di ngange karet gitu. Terusnya ku eta da ibu-ibu tiasanya pilih yang belajar kepang ka ibu-ibu we. Ustaz. Baik ya. Ustaz. Upami Ustaz. Oke, sekarang Ustaz Bu Haji. Terus terkait sakaratul maut. Dan jadi ciri-ciri orang yang memang mau meninggal itu seperti apa? Pas kita langsung apa? Ditalkin nanti nu kumaha gitu. Itu yang satu. Yang kedua, kalau kita kan di PJ itu kadang butuh kecepatan saatnya dan kepraktisan dalam memandikan jenazah itu kadang memakai alat-alat. Salah satunya mungkin untuk tadi untuk mandi pakai selang, terus juga misalkan ini Mas Ad, ketika menanti kayak anduk ini pakai hair dryer misalkan biar lebih cepat biar langsung kering oh, itu seperti ya. Apa kan? Bagaimana? Nah, pertama ciri sakaratul maut, Bu. Dah itu mah pasti kita akan mengetahui itu. Ini sedang sakaratul maut. Dan kenyataannya sudah repot, dia sudah tidak bisa melaksanakan apapun. Bicara sudah kemana karep, bahkan diam seribu diam kan begitu ya. Terus tetiasa kemudian dipastikan medis bahwa medis sakaratul medis tidak tahu sakaratul mautnya. Tapi medis sudah memastikan sudah tidak bisa untuk mengurus ini. Nah itu sudah tanda-tanda isyarat. Makanya kan tadi ada yang sampai satu hari, dua hari, bahkan seminggu ayat kan gitu ya. Nah ketika kita sudah tahu alamat tanda-tanda tadi ini menuju sakaratul maut kematian karena sudah tidak bisa di bagaimanapun sholat ogetos ebot sila kesadaran maka kita mulai di sana untuk lakinu mautakum la ilaha illallah. Walaupun meskipun lama tuh siap-siap artinya keluarga wajib mendampingi kalau begitu jangan ditinggalkan karena sering los kan gitu kalau dia ada kesibukan giliran dan itu pasti akan mapum begitu terus tekiat mayit cigana terus bobo tibra ya. Yang kedua hair dryer itu maka sebetulnya kan itu teknologi ya boleh-boleh saja di hair dryer ya gitu tapi tidak lazim itu saja masalahnya mah dan intinya mana mengeringkan itu mengeringkan setelah mohon ya tadi jadi ku hair dryer tapi tidak lazim makanya sebaiknya manual saja lah yang sudah biasa kita lakukan walaupun itu teknologi ya gitu ya teknologi tapi biasanya cepat kering dengan anuk saja sudah cukup sebetulnya gitu ya mungkin. Baik ya masih ada mangga itu Bu Haji lah sekedap tadi Bu Haji iya Ustaz upami ayah rambut
di ieu kan supaya istri mah rambutna teh disambung nganggo ieu kan nganggo eta. Oh, disambung nya. Disambung mun disambung tanah eta teh teukan wae gitu. Da eta mah bukan rambutnya. Oh. Rambut sambungan pami coplok coplokkeun eta serius-serius. Karena bukan rambut rambutnya, rambut sah teh eta mah. Disambungkeun nya ibunya. Mohon ieu panjang. Iya, iya. Simah. Dibuka saja, Bu. Kalau bisa dibuka buka saja. Kalau tidak bisa ya sudah. Seperti tadi gigi palsu ya. Kalau bisa dibuka karena besi atau bisa jadi emasnya emasnya kalau bisa mudah dicabut cabut saja begitu. Sekarang upami nelakinkan eta teh Ustaz sabaraha halami tah teras-terasan gitu melahirkan nelakinkan. Oh iya diukur saja yang penting terjaga si mayit jangan sampai ditinggalkan begitu saja gitu. Kalau bisa mah giliran lah gitu ya giliran. Cukup ya, mangga satu lagi. Kalau yang hamil mada sebaiknya dikeluarkan dulu ibu itu teh. Tapi ku medis ya, medis. Tapi kalau tidak bisa ya sudah darurat ya barangkali di sana itu. Dan tidak usah khawatir karena apa namanya? Pasti akan kokoh misal digoyang begitu Bu ya digoyang-goyang seperti ini tidak apa-apa itu mah kekhawatiran kita gitu. Satu lagi ya satu lagi oh pemudi pemudi pemuda pengalehan pemudi mangga Ustaz tanya bagaimana jika memandikan mayit yang sedang baru melahirkan atau sedang haid kan pasti masih ada darah nifas atau haidnya itu tuh bagaimana cara membersihkannya? Ya, pertama tetap dibersihkan seperti tadi, yakinkan. Setelah bersih, keluar darahnya dan kemungkinan ada sesi bersihnya kan? Ada jeda bersihnya, segera tutup saja. Misalnya punten, punten misal dengan apa ibu? Pampers, model pampers apa itu ibu-ibu? Pembalut, nah, sama pembalut. Karena itu akan keluar darah terus kan? Nah, dipasang itu saja. Tapi setelah nanti dibersihkan, sudah yakin. Mirip, apa namanya, mirip yang irkun ya yang istihadhah ketika dia sholatnya bagaimana kan keluar darah terus nah itu mah kan setiap sholat wajib wudhu kan begitu ya dibersihkan mirip kayak begitu jadi tapi itu mah ditambahkan dengan pembalut ditahan ya baik ini satu lagi ya ini dari pemuda mangga nah hilap ketika meninggal dalam keadaan kecelakaan misalkan kecelakaan mobil ya terus bom yang tidak berbentuk pakai itu wajib dimandikan atau seperti apa ya ya ini mah kan apa namanya sifatnya darurat ya maka kalau hukum darurat termasuk masalah COVID itu berlaku ad-darurat tutibuhul mahdurat jadi seadanya saja dan ketika seadanya saja sudah ada bagian-bagian mungkin dimandikan silahkan dimandikan karena darurat tidak sempurna seperti barusan tidak apa-apa karena darurat kan begitu seperti COVID memandikan bagaimana oleh kita tidak bisa ya sudah makanya apa namanya tidak berdosa ketika hukum yang seperti itu kita tidak menyempurnakan memandikannya jadi seadanya tah ayeuna mun tabrakan pananganna duga ka mana buntung kan kada dipilarian heula nah misalnya kalau sudah tidak bisa ditemukan mudah kalau bisa ditemukan ada simpan saja dimandikannya seadanya dengan unik kemun ieu tiasa dikieu heula bersih begitu begitu ya jadi itu mah hukumnya darurat kalau darurat mah tubihul mahdurat terus ieu kan kecelakaan ya kemudian ada yang ketinggalan salah satu dari anggota tubuh seperti tangan misalkan ini sudah dikuburkan ini ya tangannya tak kuburkan diikutkan deh dikuburkan bisa dibarengkan kalau misalnya wah jauh kemana dikuburkan di mana boleh silakan itu mah sama dengan hukum punten ya ada yang diamputasi nah kan diamputasi ya nah, kemudian dikuburkan kemudian dia wafat dikuburnya tempat kuburan itu mah yang kakinya di kebunnya misalnya boleh boleh yang penting dikuburkannya kalaupun tadi ada kasus tadi baru ditemukan dikuburkannya ah mau di sana silahkan tidak apa-apa dan tidak perlu dimandikan gitu
Baik ya, cukup dulu ya. Beres nih memandikan. Alhamdulillah, rengsek niti bra. Baik. Sudah selesai? Sekarang menyiapkan kapan? Sok ugah heula. Mayit. Bapak-bapak yang tadi pernah memotong kain kapan, menyiapkan kapan, saha, cung? Belum. Atau yang mau siapa, bapak-bapak pemuda atau sudah siap ya? Masuk, kita siapkan. Bagaimana, punten, membuat kain kapan? Nah, gampil bunya, mudah, teknis ya mah. Satu, tuh, tambahkan jarak sejengkal. Cekap. Kaki juga tambahkan, tambahkan jarak sejengkal. Tuh, selesai. Udah, sok ukur lah. Ukur lah, ini mayat. Nggak boleh kukain langsung. Cok, Pak. Tambahkan sejengkal. Kaki sejengkal. Sok ukur. Di dia Pak, di ujung Pak. Nah, berarti di dia. Nah, sekian lah. Nong sambihan, pasti dia tah. Di dia tah Pak. Tuh, punten. Sok. Nah, tambihkan we. Tanah pikir ya, tanah naon Pak. Tuh, tambihkan sejengkal. Nah, sekian. Tuh. Tos, atas sejengkal atas. Nah, sakit itu cirian. Nah, sok lipat. Jangan dulu potong, lipat tuh. Lipat jadi, nah, bapak-bapak menjadi tiga potong, ibu-ibu ge sami, tapi ditambah dua, jadi berapa lembar? Lima, bikin lima lembar, bikin lima lembar. Tos emait juga, ngahalangan, is, nah, jangan gitu, potong na, saya nama kadia. Tanta eta tas eta. Tuh, biar tuh. Pamikir mah kayak rada sesah, kayak panteng. Nah, sok sok keset gitu tah. Nah, gitu. Kok panteng? Awas, tangana. Tuh. Ah, lumayan lah. Berapa lembar ya? Satu, bikin lima. Kenapa lima? Karena ini kan ada ibu-ibu ya. Lima, sok, enggak dibantos Pak. Sok, pemuda, bikin lima. Ada pertanyaan, apakah tali, ayat kan tali ya, tali mayit itu adalah syariat atau sunnah? Tidak ibu, ya, enggak, tidak ada tali khusus Nabi menjelaskan. Sok, potong. Iya, seberapa lembar? Dua, sok. Lemelkan. Nah, penyiapan kain kapan ini ketika berlangsung memandikan. Jadi tim yang tim satunya memandikan, tim satunya memotong kain kapan. Kada iya tetegak apa? Iya dah tuh. Nah, hiji we salamar ya, salamar. Nah, hiji we. Nah, gitu. So, oke. Okay. Nah, ini tarik lihat tuh, tasan kenceng dah. Jadi dibikin pola model atas itu kenceng atas. So, sok satu deh. Ini pola nama ya, tetap pola nih ya satu. Nih, ya, ngeluhur, di luhur gerakannya, di luhur. So. Ya,
Atas limanya. Atas Pak. Eh hiji deui, hiji deui. Hiji deui, hiji deui. Ya baik, ditilap dulu yang lima ini Pak, di pinggir ya Pak. Saya jelaskan dulu ya tentang dalil-dalil terkait kapan. Sarah dikdewe ya Ibu Bapak, ini Sarah Rius ya. Pertama, apakah syariat kapan itu jelas? Itu ya, karena perintah Nabi wakaf pinuhu, kapankanlah oleh kalian kepada si bayi tadi. Jadi beres memandikan, tahapannya adalah mengkapani. Wakaf pinuhu, kata Nabi, kapankanlah, berikan kain kapan, dalam hadis riwayat Bukhari. Nah, sebagaimana hadis lengkapnya dari Aisyah, Roja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min janazatin bil baqi. Jadi Rasulullah setelah kembali dari Baqi, kuburan ya, setelah selesai mengantarkan jenazah, faqala, beliau bersabda, "Lau mutti qabli fagosal tuki wa kapan tuki summa shalaitu alaiki wadapan tuki." Kalau engkau wafat lebih dahulu dariku, pasti aku yang akan memandikan, kemudian mengkapani, menyolati serta menguburkan engkau. Siapa ini Pak yang bicara? Rasul. Kepada siapa? Istrinya. Siapa namanya? Aisyah tuh Pak. Jadi di ayeuna tetes ngobrol nukitu Ibu Pak. Atau Sacan. Pemudi yang udah menikah, pemuda terus nikah terus ngobrol gitu. Harusnya dari sekarang itu semangat memotivasi kita. Apa artinya? Supaya setia ya, itu menjaga keutuhan. Noh, lihat Rasul romantis. Jadi romantis lain hirup wae, kedah wae kamol, ramai romantis ngobrol mun enjing maot ku bapa, mama dikuburkeun. Terus dikuburkeun diurus ku bapa, bapa dek nikah deui. Entong. Nah, yang kedua, hendaklah kain kapan itu diambil dari harta si mayit. Sebagaimana hadis dari Khabab bin Arat ya, atau Khabab bin Ars Arti dari Mus'ab bin Umair, kutila yauma Uhudin walam yatruk illa namrotan. Jadi apa, Mus'ab bin Umair terbunuh pada perang Uhud dan dia tidak meninggalkan apapun kecuali sejenis gamis. Makuna idza ghotaina biha rasahu badat rijlahu wa idza ghotaina rijlahu badaa ra'suhu. Ayeumah ternyata mengkain kapan kena teh, karena Mus'ab bin Umair itu kan terkenal jangkung. Jadi yang jangkung saya jangkung gitu. Sampai ketika ditutupi kepalanya kelihatan kakinya. Sampai kakinya dibuka, iya kelihatan. Maka fa'amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayana Rasulullah memerintahkan kepada kami an-nughattiya biha rasahu wa naj'ala ala rijlaihi syai'an minal idkhir. Jadi ternyata yang didahulukan kapan itu ketika nanti tercekap kepala nawe ayunkeun ulah handapna. Dan akhirnya Rasulullah memerintahkan supaya ditutup dengan sejenis rumput, Pak. Daya rumput idkhir, sejenis rumput untuk menutupi dua kakinya. Ya kabayang lah hari ayeuna mah mungkinnya ulah ku rumput, pasti aya wae kitu. Tapi yang jelas ketika kekurangan, maka yang dahulukan adalah masakan. Pikih, pikul hadis ya, bahwa ternyata di sana ada terkait Rasulullah memerintahkan kain kapan. Istinbatul ahkamnya berarti mengkapani hukumnya wajib begitu. Nah, kemudian dan di sini Rasulullah menyuruh bahwa apa pemahaman selanjutnya adalah bahwa kain kapan itu adalah dari harta si mayit. Buktinya dari Mus'ab bin Umair itu sendiri. Nah,
Nah, tiga, kapan yang digunakan harus panjang dan memadai yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Sebagaimana hadis dari Abu Qatadah, ya, apa namanya, harus betul-betul baik, Pak ya. Idza kafana ahadukum, apabila salah seorang ada antara kalian mengkapani akhahu, saudaranya, fal yuhasin kafanahu, maka berbuat atau berlaku baiklah kepada si mayit, yaitu dalam rangka mengkapaninya. Karena ketika mengkapani itu perlu rapi, perlu apa, supaya tidak terurai, maka di sini sebetulnya pemahaman jadi adanya tali kain kapan gitu. Kalau seandainya sudah cukup tidak usah pakai tali, sudah rapi, mana boleh, silakan tidak pakai tali oge. Kan pertarosana sieun terurai ketika kita dibawa ke kuburan berbuka, itu bahaya. Karenanya ada tali kapan. Makanya tali kapan itu tidak harus akhirnya bukan pedoman atau limanya atau empat. Nah, ujung dengan ujung kalau dirasa cukup sudah, karena bukan syariat, karena bukan salah satu kewajiban yang harus dilakukan. Nah, tapi spiritnya adalah fal yuhasin kapanahu, maka berbuat baiklah engkau mengkapaninya. Nah, dalam rangka baik, supaya baik nih mengkapaninya, maka ditali. Terus nanti itu kami ditilep tebunya, dibungkus ya, dibungkus di bulen ya, itu adalah harus rapi dan itu terang leput. Nah, segala leput gitu, jadi jangan sampai terurai. Bukan bahan dari, boleh silakan. Nya ala tuh aya deuyeuk, aya ge tali rapi, wih semangat, karena bukan ketentuan, karena itu mah untuk palyu hasin. Nah gitu. Ari maitna dibungkus ku kain kapan ya gitu. Terus ya. Bila ya, karena nanti ada petunjuk acan tuh bahwa ilbasu min siyabikumul bayadho, kata Nabi, pakaikanlah dari kain kalian yang berwarna putih. Kenapa? Fa inna khairun siyabikum, karena yang putih itu yang terbaik di antara baju-baju kalian. Wa kafinuha fiha mautakum, dan kapankanlah oleh kalian dengan kain warna putih tadi. Terbaik sebetulnya. Ada nanti, nah, bila tidak ada sama sekali ya sudah, yang ada saja kan kita menggunakannya. Yang penting dikapani, jangan sampai bubu lucun, itu ya nggak boleh. Nah, jadi itu mah salah satu khairun yang terbaik. Dan itu memang bentuknya seolah-olah seperti karena tadi digambarkan pakaiannya itu yang terbaik adalah putih, dan kapan, karena dengan kain yang itu. Jadi diutamakan, bahkan lebih cenderung kita harus berusaha untuk menggunakan kain kapan yang berwarna putih. Nanti ada ya, nanti. Yuk lanjutkan. Jadi kapan harus digunakan, harus panjang memadai ya. Jika kain kapan yang disiapkan terlalu sempit, di mana tidak cukup untuk menutupi tubuhnya secara keseluruhan, maka yang lebih dulu ditutupi adalah tadi apa? Kepalanya. Kasusnya Musa bin Umair. 5. Kain kapan hendaklah berwarna putih sebagaimana hadis Nabi. Nah, iya ada ya. Petunjuknya. Kemudian 6, kain kapan terdiri 3 lapis sebagaimana hadis dari Aisyah. Kupina pisalah sati aswabin yamaniyatin birin sahuliyatin min kursupin laisa fihinna qamisun wala imamatun. Bahwa Rasulullah dikapai dengan 3 kain Yaman berwarna putih suhuli, yang terbuat dari kapas yang di dalamnya tidak terdapat adanya gamis. Nah, jadi tidak harus seperti ini. Nanti boleh, silakan. Kain ihram dipakai untuk kapan boleh? Boleh, putih kan apalagi ya. Karena Rasul begitu tebal ya, seperti ada apa? Dari kapas ya. Yang di dalamnya tidak terdapat padanya gamis dan tidak juga penutup kepala. Kemudian hadis berikutnya dikapani dengan 3 lembar kain ya. Jadi di sini adalah salah satu gambaran bahwa ternyata Rasul itu 3 kain kapan ya. Nah, nanti ibu-ibu juga 3 kain, tapi kok kenapa jadi 5? Tuh, nanti di bawah ada nomor 8.
bahwa nomor 7 dulu. Yang ketujuh, memberinya wewangian 3 kali sebagaimana sabda Nabi, "Idza ajmartumul mayyita fa ajmiruhu salasan." Jika kalian memberi wewangian kepada si mayit, maka berilah dia wewangian 3 kali. Di mana memakai wewangiannya? Di kain kapannya, jangan di badan, ya. Ya mati balik sekarang menuju ihlal, ya. Menuju ihlal maka di badan, jangan di kain ihram. Kalau pamit mayit mah di kain kapannya dikasih wangi. Wangiannya apa terserah. Makanya boleh bapak ibu siapapun ngobrol mah nanti kalau bapak meninggal, hoyongku iya di minyak wangian. Amanah bukan itu. Nah, tunaikan kalau itu mah dah tidak bertentangan boleh. Hoyongku iya tah minyak nyong-nyong. Yos. Iya, senar bau tapi nanya. Ya, ada begitulah. Nah, makanya nanti boleh dikasih parfum si badannya. Ada parfumnya atau siap? Nah, manalah. Yang 8, dalam mengkapani kaum wanita sebagaimana dilakukan tatkala wafat Ummu Kulsum putri Rasulullah, dan jumlah kapannya ada 5. Nah, 5 itu apa saja nih hadisnya di waktu wafatnya, maka yang pertama diberikan pada kami oleh Rasul untuk mengkapani ialah kain. Kemudian baju, dan selanjutnya tutup kepala dan baju luar seharusnya apa seterusnya dimasukkan ke dalam satu lembar kain. Jadi yang 2 lembar tadi lebihnya itu kerudung, potong buat kerudung ibu-ibu nanti ya, bikin kerudung ya. Yang kedua buat baju. Nah, nanti bajunya bukan baju kayak begini, nanti spesial ya. Yang kedua, yang ketiga apa Bu? Sarung, disarungkan samping ya, tapi nanti disarungkan gitu. Ada lagi tidak? Oh ya, dawat celana. Silahkan nanti dipakai celana dalamnya. Itu nanti ayah sisa-sisa wios kere tambah picin wae kagitan ya, tapi disimpan. Tapi yang 3 lapis sama dengan bapak-bapak. Jadi hakikatnya mengkapani juga sama, cuman bedanya ibu-ibu mah ada tadi 3. Ada baju ya begitu. Anggap sekarang mayitnya perempuan. Ya, contohnya enggak apa-apa ada ngelipatkan sama kan ya. Nah, nanti kita bikin ya Bu ya kerudungnya dan sebagainya. Yuk, terakhir dulu sedikit lagi. Mengurus para swada korban peperangan haji. Nah, ini tentunya tadi sudah dijelaskan tidak usah pakai kain kapan haji mah. Kain ihram langsung kan begitu ya. Dan ketika nanti di yaumul qiyamah dipanggil tenuju talbiyah labbaik Allahumma labbaik masyaallah ya, itu mah khusus spesial yang perang, kemudian yang yang haji. Baik ya, yuk kita siapkan 5 lembar sudah siap ya. Nah, kita yang biasa aja dulu. Tadi ada kain talinya. Kita siapkan tali. Karena bagaimanapun bagian dari palyuhasin yaitu berbuat baik atau bukan berbuat baik, tapi baik mengurus kepada si mayitnya untuk mengkapaninya. Bikin 4 potong we. Punten, mana tadi ieu ulah kain ieu, kain nu tadi nu ta ieu. Bikin tali heula 4. Sok. Ibu punten. Oke, okay. Sekarang punya sok memotong tali ukurannya 5 cm we. Cekap. 5 cm bikin 4. Ibu lu siap motong saha Bu? Ngadamel kerudung, ngadamel baju, ngadamel lancingan, ngadamel naon tadi Bu? Cawat sares ieu baju sarung. Oke, tos ieu siap punya mangga ka payun ge. Bade duaan, bade tiluan mangga. Pemudi hadir ya, pemudi kan tadi kan pemudi pesisri sok yang pengalaman ibu-ibu. Sok 4 orang silakan, 4 orang. Opat lah cekap. Nia kange pengirinya. Naon amina teh luhur ta eta gambal 2. Canes ieu mah di dieu we kange di dieu di luhur. Sareng di handap. Aya tama tos kitu. Nya moal cekap atuh komo itu. Jadi nih, rada ageung sakali ka hiji deui. Ah sakitu. Ah dibantos. Yo. Ibu pun tenu 2 ya kak ibu ken. Baik ya, kita akan dulu bagaimana cara menyiapkan kain-kain buat ibu-ibu dulu.
Tos ya, Pak. Bentar, Bu. Oke, sekedap. Kita ingin pada di video hula. Jadi, sok siap kena lah. Ayah sama kita. Sayanya sama kena itu, sama kena biasa. Ke wios lah. Sok, Pak. Bikin. Nu ageng yang besar di tengah dada di dia. Di dia, terus di pali dia. Ya, sok. Ya. Satu. Ya, paling dia, Pak. Nah, dia mayat tadi dia. Kepala mana tadi yang kecil? Nah, sok di paling dia. Nah, di handap. Terus yang panjang, nak, di tengah. Satu lagi, Pak. Nah, ini iya, tak, Pak. Badai lima, mangga, ya. Nah, terus kaki. Nah. Oke, Bu, sebentar. Bikin tiga lapisan. Nah, begini caranya. Ada tiga teknik. Ini mah tekniknya. Ini kan lebarnya berapa, Bu? 120. Wah, terus lebar. Cekap ke kamayit tadi. Bakal cekap. Jadi terkena dijahit. Ada tiga cara ya. Pertama caranya, misalnya ini punten, Pak. Oh. Nah. Cara yang pertama, dilap tiga lapis langsung. Satu, dua, tiga, sejajar. Kan karena cukup kan? Nah, biasanya ada ukuran yang 90, tak sekil. Tak potong. Nah, kalau seperti itu, cara kedua adalah punten sok. Mana kain kapana tadi? Nah, bisa kalau tidak mau dijahit, dijigjag, Pak. Punten. Oh. Kali itu sakadik majang kali itu. Misalnya itu yang 80-nya. Tuh, hiji deui. Tuh. Kena dijahit. Cara kedua. Nah. Tongkal lebar ting, kan itu sekedik. Nah, terus ya, salah ya tuh. Kan di tengah mah satu kan. Nah, nanti yang misalnya anggap aja ini yang 90. Harimau itu agung. Gak usah dijahit, bisa ke cara begini. Atau yang terakhir, umum nama akhirnya dijahit. Iya, dibagi. Jadi, dua yang satu dijahit di sana, yang satu ke bawah kan gitu. Nah, lebih baik mah cara begini. Cara yang kedua. Bisa dipahami? Nah, sekarang karena ini cukup, dan ini lebarnya 120, berarti cara yang pertama. So, lapis. Tumpuk. Nah. Punten. Nah, dulunya kayak kapas. Yuk, siapkan dulu ibu-ibu. Bikin apa dulu, Bu? Yang paling mudah, sarung dengan baju. Sarung dengan bajunya. Bagaimana caranya? Sok, ibu-ibu. Gunting, rambut gunting. Bapak-bapak boleh lihat. Karena ini mah ilmu, gitu ya. Ilmu. Ibu nggak bikin naon lah, Ibu? Oh, sok. Sok. Nah ini dulu ibu satu-satu dulu lagi di video. Oh, potong lah, no iya bu, potong lah iya. Nah sok. Oh pada iya sok mangga eta teh saos yo sok. Sok di. Ya, sok dicok ya. Boleh silakan. Ya. Cekap lah itu mah. Nah, dicoak, Bu. Nah, jadi coak, Pak, buat ini masuk ke leher. Sok, Bu. Tong ageung teuing ya. Nah, mun tiasa mah di ulah di atas pameng yeuh. Mun tiasa mah kieu, Bu. Punten-punten. Nah, kieu mun tiasa mah datang. Ah, gitu ya. Dibuleut ya. Cok. Sakali seipis, seipis. Nah, didinya. Sok. Ya, cekap lah. Nah, sok puter, Bu. Nah, witah gitu sakadik ya, Bu. Sok potong ya, Bu. Nah. Nah, biasa mah dibuleun. Nah.
Bios ya atas segitu ibu, cekap. Terus, mohon, kera. Tuh pak, jadi baju kan, angketnya di dipali dia. Tuh simpen istri mah. Ngan itu ada alit ibu, ulan. Ya kena tuh alit teingnya. Nya sok sobek-sobekan bu. Nah iya nak. Nggak, iya. Mete tia, mete alit teing. Sok mangga. Ya biasa dilipat. Iya. Iya. Mohon ke di handap di paling handap. Mana sinyangna? Iya, tos biasa janten sinyang? Iya. Oh, ku. Tos we ibu sageung kieu gambaranna. Ah, tidak. Sok yeus yeus tadi kali. Cik punten ieu dia. Nah, anggap ieu sinyangna. Saluhurkeun sakadik. Tah. Ieu ita ieu di handap. Nah, gitu. Kerudung bu, kerudung. Bisa dipahami pak? Tuh ayahnya samping, sinjang na khusus, terus yang kedua na ya acuk. Kerudung naon ibu? Kapan perintahnya dinakapin atau dinakapan? Tosnya di dia. Entong atau si kain kapan? Pulang sabola atau saya sioso? Panjang teing. Kayaknya bapak-bapak kedah terang ya ibu-ibu. Umudi kedah wajib terang. Cokur. Ah. Bikin segitiga punya. Iya. Mohon. Dua lapis. Eh, salah lapis mangke pilih kirang. Ah, gitu. Baik, ibu-ibu sambil menyiapkan itunya bunya, bapak-bapak. Nah, siapkan kapas. Cik pun tanpa itu lah, lebat lah kadia. Cik, ngegoler kadia ya. Ngegoler tau, seteras. Panjang tuh ya. Ya, wios. Oke, sekadap. Banyak kadianya. Saya kepala tos sekap tos juga. Ya pakai kain kapan? Nah, kerudung sok. Ya. Kerudung sinyang. Tos sekap lah sekap. Nah, tos ya kapas ta. Ibu bikin cawatnya. Nah pak. Ini teh kapasnya ada pak, ini teh ada beraturan tuh. Dia mau terus cabutan tuh. Dicabutan berlapis-lapis tuh pemudanya. Pemudi. Tuh, jadi tah. Tuh. Nah, ini mah yang biasa ya. Agak murudul, cik pun tanpa. Sok pak. Buka yang berlapis-lapis tuh. Tuh. Gitu pak. Oke, sekedap. Nah, tuh. Ini teh masih ada apa? Tuh, ada masih tipis-tipis. Tuh. Apanya? Nah. Ciki. Dibuka pelan-pelannya, tolong diburudulkan. Nah. Nah, so. Terus, Pak. Nah, masih pipih.
Nah, nggak apa-apa, sekedik mah wios. Ya, ayahnya, tahu wios saya dibeber-beberkan. Nah, ya iya, di bawah pak tadi nih, buat punggung. Nah, kepala dan punggung. Cok ke bawah ke sana pak. Ayo nya dugikeun. Bios mayat ya pada yang iya. Tos langsung tos ya pak. Iya nanti buat di atas. Tos simpan lah di sisi pak. Jadi yang di atas nah. Itu serting kan dia saya coba. Nah. Tapi serah dia banyak. Taruhnya mayatnya. Iya masih sih bapak simpan kangen di atas nah. Dan tapi, mohon serang kan tadi terbuat dari kapas kain kapan Rasul mah itu margi iya mah tacan karena ayah kapasnya maka marginya ditambihan kukap kukapas gitu. Nah margi iya mah rencanana bade pameget nah, cuman ini mah mau dicawetan ya pameget mah jadi laki-laki mah tidak usah memakai daleman. Bu sambil dilanjut itu cawetnya. Cuman ini gambaran barangkali ya untuk laki-laki yuk. Nah, cara mengangkat coba enggak berbaring di situ. Berbaring di dia. So. Berbaring. Nah. Tebih misalnya teh. Cik kumaha ngangkatna? Mun tiasa mah ulah jangan sampai bersilangan tah siga kieu, siga tentara. Cuman harus harus betul-betul kieu punten. Engke diangkat sarang simpan ka dieu. Trek. Tuh, namanya sarang angkat. Nah, nya ku tiluan tiasa ari kiat mah sok. Nah. Kade. Sok ditahan. Ya ari seuri mah pasti sok ka dieu heula kana ieu heula sok angkat. Sok. Angkat lah, nah gitu. Nah, angkat berdiri, nah, anggap jauhnya ya tetap itu. Sok, bolerkeun. Ah. Ya mayatnya seri atuh dah. Kirang ka dieu pak tadi. Kirang iya nya pak mergi perempuan ya. Bios atau selak itu. Nah, tos siapanya? Karena perempuan, kan banyak ya perempuan. Tadi tadi di angok tuh cukna nah itu di kapasan lah cuman tong lah tong di kapasan bunyi karunya ya mayit ya. Anggap sudah di kapasan semuanya termasuk ini di kapasan tuh ditutup terus gitu di kerudungan tuh ini untuk perempuan ya bunyi kan kayak mah ayah bolong-bolong punya pakai kain atau cukup begini saja sudah cukup tuh nah minta saya hilap nih nah jadi Rini ayah nama jadi Rini tuh ini ditutup kayak begini nah terus pakai samping pak tuh hadiah terus masukin sini itu nya di bawahnya tuh nah nah gitu. Ini perempuan kalau Rini ya bu ya kalau Rini oh tapi nanti ada daleman ya ada daleman celana dalam ya terus ya ini perempuan kayak begini jadi pakai daleman gitu tapi laki-laki mah nggak usah pakai ini baju kerudung jadi gelis atuh pak nah, jadi langsung saja gitu ya nah langsung saja ini gambarannya pak ya dipraktekannya bisa dipahami ibu-ibu ibu-ibu ya nah kan wios etama jadi kayak begini sok perempuan dulu nih dan ini tetap tiga semua perempuan laki-laki tiga lembar ya di mana ibu boleh silakan kapur barusan lagi gitu ya boleh nah ini kan apa namanya simulasi yang perempuan dulu ya bu ya cok bisa dipahami kapur barusan tadi sudah ya dianggap sudah ditumpuk Mia
Iya, kalau bisa. Perempuan, laki pamegat mah tidak usah. Sudah selesai ya ibu-ibu, bisa dipahami Pak ya. Nah sekarang laki-laki mah dikeluarkan ini semua, itu tinggal nanti kapas, pakai kapas. Yuk, kaos bukanya. Nah biasa guga deui. Kayak penten. Ya di pengkerna pasti kapas sungguh tuh. Sok guga lah. Sok guga. Nah. Baik, buka Pak ini Pak, semuanya Pak. Sok masih keneh mayit mah. Nah, ieuna untuk laki-laki. Nah. Laki-laki tinggal kapas. Set kapas. Enggak usah pakai kapas ya. Ini mah anggapnya simulasi sudah ada kayak apa kapas. Sudah ini pakai kapur barus. Tumukeun, purulukeun sakedikna. Muterkeun tadi pakai kapur barus yang sudah ditumbuk ya. Jangan begini atau enak ini. Udah, yuk anggap sudah ada mayit. Tuh mayit. Tapi enak mah meuri pangkunya, raosnya namanya. Beres. Kehel atuh Pak langsung main lipet. Kapasan deui. Perempuan juga sama. Kapasan semua tangke pas tangan, dia udah kapas, tilep kanan kiri heula. Kiri kapasan. Trek kapasan. Itu ya. Terus ka ditu pakai kapas. Terus tadi pakai kapur Pak, kapur barus. Selesai, ya tutup di atas, kayak kapas sesios. Makanya permanenkan gitu, naon-naon bulah, gak usah. Nanti dibuka lagi, kan ada keluarga ya, gitu. Udah selesai, baru dilipat. Lipatannya separa selopet. Ngukatan hela mana kanan? Di mayit, di dia berarti, iya. Iya, di mayit kan ya. Nah, sok, kumaha. Nah, jangan begitu, caranya gini. Oh. Tuh, diputar itu ge sami. Tuh. Bari di benyeng. Ya. Nah, tos kitu. Tuh, sok Pak. Ah, siga leupeut. Ah, ieu teh siga leupeut, Pak. Sok. Iya, kelebetkeun sok. Iya, kelebetkeun. Tah. Iya. Ah, ieu mah ulah sampurna ah, palaur. Sok yang itu. Ya. Sok. Tah. Benyeng. Nah. Benyeng kan tadi tuh pala posisina. Entong didinya. Tah. Sigis eta benyengna kitu. Tah, ieu. Tuh. Tos lah eta mah. Entong ditutup. Jangan ditutup ya. Cuman sudah seperti ditutup ya. Sok yang sebelah kiri. Tah, ieu teh acan rapi, Pak. Tuh. Tuh, kita kadikeun tuh. Sok sebelah sana. Yuk Pak, sebelah sini Pak. Yuk. Perempuan, ibu-ibu sama. Tiga lembar kayak begini. Pas Pak di bojeng sok lep tadi Pak. Itu ya, harus nah, sok Pak itu. Nah benyengnya tongkir, muter kena tongkir, di benyeng tuh. Nah, sambil begini, tuh gitu, sok gitu Pak. Seperti asli, keringatan. Sok satu lagi. Set, ah di bajeng ieu tah. Ah gitu, sambil muter. Tuh. Sok terakhir atas. Yuk. Ngapelah tos. Nah, bagaimana sok tali sekarang? Simpul pami tali mah di sebelah mana nanti posisinya? Di sebelah kiri. Kade jangan di talian di tengah. Tapi di kiri, nah, sebelah kiri. Tuh. Tuh, tali simpul. Tuh, sok i, tali simpul. Tali simpul. Tali porosot. Itu
Itu. Dari sepatu sok ini satu lagi. Sok sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Kan kiri arah kiblat. Ayo paling dia, Pak. Simpul, Pak. Nah, selesai. Beres. Tadi boleh pakai minyak wangi? Tinggal minyak wangi tuh. Set, set, set. Yuk, ah, kita pulang, Pak. Iya, sekian. Minyak sengitan. Iya, sekian. Amanah nah yang ieu saur si A. Tos. Bapak ya. Yuk Bapak duduk dulu. Duduk aja dulu. Yo se. Jadi buka. Kamu ditutup bahaya. Baik, Pak. Beres. Sekarang menyolatkan. Kapan nih enggak ada pertanyaan lagi? Mangga-mangga. Ibu Haji mangga. Kalima sok dicocokkan sama ngabungna cepilna teman teh. Iya, iya. Ipan amun ieu dicocokkan bisi ngantun kan Ibu. Ieu mah contoh simulasi. Dicocokkan aja. Bisa wias-wias. Bisa wias-wias karena itu bukan ketentuan yang wajib gitu. Ya. Punten, ya, Mudi. Untuk tali yang di bawah tangan itu teh harus biasanya mah di bawah tangannya pisan ya talinya teh. Boleh, itu mah pondok. Itu mah terlalu apa? Terlalu pondok pendek. Pendek. Berarti jadi, kalau misalkan situasinya talinya pendek, boleh di bawah. Ya, boleh. Dan tidak ada ketentuan, kan tadi sudah dijelaskan. Tidak ada hukum tali, tidak ada. Itu cuman tali itu dalam rangka supaya tidak terurai, supaya palu hasin kapana tahu. Maka baiklah demen kapaninya. Jadi ini mah untuk supaya rapi. Jadi talinya mau di sini, mangga silahkan begitu ya. Tidak ada ketentuan. Jadi tidak memukakan tidak apa-apa, dibuka mangga ada karena hukum tali asalnya tidak ada. Tapi ada itu karena ada hadis Nabi, ida apa namanya? Kapana ahadukum kalau salah seorang di antara kalian mengkapani palyuhasin, maka baiklah mengkapaninya. Kalau supaya baik ada tali karena supaya tidak terurai. Pasti bawa teh. Begitu ya. Simpul. Dibuka. Iya. Tidak ada, iya. Enggak apa-apa. Jadi kalau misalnya mau ada dibuka, buka aja, enggak apa-apa. Jadi ini mah dalam rangka untuk takhir karena khawatir keluarga. Buka, buka, mangga. Nah, cuman enggak ada ketentuan buka yuk, adekun ke tanah kaki. Nah, tidak ada ketentuan hal itu. Baik ya, mengkapaninya mah mudah ya. Ibu-ibu tadi ya, peragaannya terima kasih banyak. Celana dalam mah cuman ada yang kurang tadi tuh Ibu. Jadi si kerudungnya bagus sama dikasih semacam bukan peniti enggak boleh. Boleh dibolong. Jadi nanti ditali, nah, diikat gitu. Baik ya. Bagaimana Ibu? Apanya? Cek. Oh, kalau pedoman dalam pedoman Nabi mah tadi yaitu adalah 3 lembar. Jadi kita kembalilah kepada pedoman Nabi bahwa Nabi mengatakan kufina fisala apa namanya sesungguhnya Rasulullah dikapani yaitu fisala sati aswabin dengan 3 gitu Bu ya, dengan 3 tadi. Baik, ada lagi mangga? Ya. Pertanyaannya, bismillah Ustaz, bagaimana kalau jenazah yang rambutnya gimbal atau jenazah perempuan karena selama hidupnya dipasung, rambutnya dipotong atau bagaimana? Ya, di ini aja di apa di sampo, dibersihkan gitu ya. Setelah nanti pakai sampo cuman lumayan karena terlalu gimbal ya. Kotor kemudian setelah itu dikepang perempuan kan ya? Perempuan ya, yang tadi yang wafatnya ya, saya itu dikepang. Jadi yang gimbal ada kemudahannya, caranya itulah dengan sampo saja supaya nanti bisa dilaksanakan dikepang. Begitu ya.
Baik, oh ini ada yang online ya. Nah, yuk, selanjutnya masih banyak nih. Menyolatkan. Nah, beres kan? Mayit juga. Menyolatkan jenazah yang bermaksiat. Nah, ini ada pedoman. Bagaimana sih? Jadi sesungguhnya seorang laki-laki muslim wafat di Khaybar dan hal itu dilaporkan pada Rasulullah. Beliau bersabda, solati saudara kalian. Maka wajah orang-orang berubah jika mengetahui mereka perkara itu. Beliau bersabda, Inna sohibakum wala fisabilillah. Jadi melakukan korupsi. Ya ayatnya. Kumata. Papatasta fata'ahu pawajadna bihi kharzan min kharzil yahudi ma yusawi dirhamaini, yaitu menemukan padanya sejenis permata, jadi ketemu gitu ya. Tapi Rasulullah memerintah menyolatkan, tapi siapa yang diperintah? Jamaah umum awam enggak bersolatkan, tapi Rasul sini tidak menyolatkan. Ini berarti menandakan orang yang maksiat, hati-hati para pemimpin, para yang jadi kesepuhan, gak usah disolatkan. Tapi untuk yang umum, awam, mangga silahkan. Pemimpin untuk apa? Lijajri, memutus mata rantai. Boleh menyolatkan jenazah anak kecil ya, atau bayi. Nah ini ada hadisnya ya. Larangan mensolatkan mayit yang bunuh diri. Nah, ini hati-hati yang bunuh diri itu ya. Terutama bagi orang-orang yang pemimpin ya, itu yang punya kehormatan. Sudahlah, untuk apa? Qatlun nafsi ya, membunuh diri itu tidak boleh, dilarang. Dan itu dosa besar. Nah, lanjut Pak ya, ini tentang kaifiat sholat gaib. Nah, langsung saja ke kaifiat mensolatkan jenazah. Oh ini ada satu lagi penting, kaifiat sholat di kuburan. Boleh nggak di kuburan? Tadbuntan, ya, ya. Mau nembe bunuh diri, apakah memang yang tidak boleh itu untuk semua kaum muslimin? Atau tadi khusus untuk tokoh atau ustaz ulama? Yang tokoh, diutamakan. Jadi memang terkait dengan yang bunuh diri mah para pimpinan, para sesepuh itu jangan menyolatkan. Tapi kalau keluarganya menyolatkan, mah nggak silahkan. Begitu untuk lijajri, memutus mata rantai, termasuk yang maksiat yang korupsi tadi kan gitu. Ngurus mau iya saya diurus. Pas narikan nyolatkeun. Ustaz, ya, kalau ini non muslim, misalkan ada non muslim yang ya tetangga misalkan meninggal, apakah itu diurus seperti halnya muslim gitu atau kumaha? Ya jangan, ya itu bahkan apa namanya, kita mengurus muslim, hakul muslim kita, kewajiban kita sesama muslim. Tapi kalau ya diurus sebagaimana yang mereka lakukan, tapi jangan oleh kita, silakan saja oleh aparat, yayasan, gitu. Ada keluarganya gitu ya, ya kita laporan lah ke aparat, silakan aparat yang mengaturnya. Nanti kita khawatir berdosa karena ada pengurusan tata cara seperti kita gitu. Ini satu lagi nih, kaifiat sholat di kuburan, poin 6 ya, halaman 14 yang di atas. Jadi tetap, dan itu apa namanya, dibolehkan, diizinkan ketika memang kita terlambat menyolatkan. Tapi kalau sudah berlama-lama, nah, seperti orang tua kita misalnya sekarang, yuk kita nyolatkan, nggak boleh. Gitu ya. Ini mah adalah kita tidak sempat menyolatkannya, kan gitu ya. Tidak sempat menyolatkannya. Bagaimana? Gimana? Kalau jarak dekat itu saat itu juga gitu ya, saat itu juga misalnya satu hari masih cukup gitu, walaupun memang tidak ada ketentuan, tapi menyegerakan barangkali. Cukup Bapak Ibu? Nah, yuk selanjutnya ini ada hadisnya, silahkan. Kaifiat menyolatkan, keutamaan menyolatkan. Nah ini jelas ya, ya seperti kata Rasulullah, yaitu man syaidal janazata hatta yusolli alaihi falahu qiratun, sampai dia menyolatkan maka dia akan mendapatkan satu qirat. Wa man syaidaha hatta tudfana, dan dia menguburkan qiratani, dua qirat kan itu. Maka inilah kalau jamiah kita melaksanakan adalah kita sempurnakan kalau bisa sampai menguburkan ya. Misru jabalainil adima ini, satu qirat, dua qirat itu seperti dua gunung yang besar. Gunung yang besar apa di sini ya? Nah, bayangkan pahalanya seperti itu.
Nah, karenanya kita harus betul-betul memprioritaskan sampai kita kalau bisa menguburkan. Ikhlas dalam menyolatkan jelas arah imam sholat jenazah. Ya. Kalau perempuan di mana bu? Di atas perut, di pinggir perut. Jangan di atas perut, kasihan atuh. Pinggir ya. Wastun ya. Kalau perempuan, kalau laki-laki, kepala. Ini hadisnya ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Tata cara sholat jenazah. Nah, ini ya bu ya. Jadi terkait dengan sholat jenazah itu, kalau kita lihat ini ada keterangannya. Berapa takbir? Nah, kade utang di adanan, komatan ya. 4 takbir. Sekali lagi kalau posisi kalau itu arah kiblat ya, itu arah kiblat ya. Atau di sini ajalah arah kiblat perempuan tuh sejajar nih perut ya. Tuh segini. Dekati enggak apa-apa. Laki-laki di kepala. Nah, kalau bagaimana kalau berdua imamnya di sini. Ya makmumnya di dia. Kalau di sebelah laki-laki imam di sini, makmum sebelah sini. Kalau yang berjamaah mah banyak ya bu ya, itu mah pasti jelas di belakang. Nah, berapa takbir? 4 takbir. Takbir pertama dijelaskan di sini. Fatihah plus sholawat ya. Fatihah sudah hafalah semuanya. Sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai seterusnya. Takbir kedua, ketiga dan keempat doa. Walaupun memang ada yang memahami terkait takbir pertama Fatihah, kedua sholawat, ketiga keempat apa doa. Padahal kalau kita lihat rujuk di sini Fatihah, sholawat, kedua, ketiga, keempat doa. Doanya yang kedua apa? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu. Terus takbir yang ketiga, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa shogirina wa kabarina. Terus ya bu ya. Nah, terus takbir yang keempat, Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta qabadtaha ruha. Nah, baik bu, yang Fatihah dan sholawat ini bisa dilihat dalam hadis riwayat Muslim ya, dalam An-Nasa'i. Kedua dan yang takbir kedua ya, kedua kemudian yang ketiga dalam dilihat dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yang keempat dalam hadis riwayat Abu Dawud. Baik ibu, selesai untuk posisi menyolatkan, tapi tadi arahkan ke arah kiblat. Bantal ta. Nah, secekap nah, wes cari kaki. Nah, usaha kita sekian. Nah, kita cekap, usaha kita. Kadang-kadang, buat yang penting kita sudah berusaha. Makanya memang ke depan kita punya keranda yang bisa muter gitu, tah. Ya. Baik, tah. Sholat gitu, bu ya. Canggul, terus saya gulir ke sini, canggul di sana. Nah, yuk selesai menyolatkan semuanya, maka beres kita selesai menyolatkan, kemudian kita mempersiapkan untuk menguburkan. Nah, menguburkan, nah tentu nanti kuburannya pastikan bapak-bapak liang lahat. Nah, jadi liang lahat kenapa? Ilhaduli kata Rasulullah, berikanlah liang lahat untukku. Jadi liang lahat itu ini seperti ini lurus, nanti ada tekukan. Nah, gitu banyak. Itu sok rame di kuburan. Maka tadi ada program kuburan, cabang bagus itu, akan terpantau. Tuh, lekukan ke sini, nah, supaya nanti diliang lahatkan, masuk ke arah sana. Itu liang lahat. Jadi lurus, pasti nggak gorowong kali itu tuh, liang lahat. Nah, diarah ke kiblat. Nah, bagaimana nanti memasukkannya? Kepala duluan. Kade, ulah sampean. Ya, jadi kepala duluan berarti di arah itu teh mana, Bu? Selatan. Tuh. Nah, berarti kalau kuburan mah kakina itunya, tapi kalau orangnya mah kepala duluan. Digoloskeun sambil mengucapkan bismillahi ala millati Rasulullah. Bismillahi wa ala millati Rasulullah. Oh iya, kalau lazim, kalau misalnya sudah insya Allah sudah siap dan pasti, kalau misalnya memang sudah tahu dalilnya, jadi tidak langsung ihwatu iman ini
Kalau ada urusan utang piutang, mangga. Nah, itu kalau sudah lazim tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang ini perlu disampaikan, sampaikan saja. Tapi kalau sudah lazim dan orang keluarganya sudah siap menanggung, ya usah disampaikan. Iya. Nah, kalau khawatir lupa dan sebagainya silahkan, mangga itu mah. Nah, tapi biasanya orang-orang itu suka di kuburannya, padahal mah sebelum menyolatkan begitu. Baik, sudah ya. Nah, nanti menguburkan di sebelah selatan. Kepala dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kurang angkat lah. Siapa yang ngangkat tadi? Tuh, angkat. Tiga orang lagi yang bedas, yang tiga orang ngangkat, sok dipelit itu gusur. Sok. Tiga orang lagi, Pak, anggap di kuburan. Bari kusanu badadas. Sok, sadiasin bari mok mangga. Sok. Kan? Jadi enam orang ini nanti di bawah, yang tiga kan membawa. Terus membawa masih urat. Sok angkat tuh lah kalau itu. Kayak tolong diangkat. Eh iya, sok angkat tuh lah, Pak. Ini seolah-olah nanti ada yang di kuburan. Satu, dua, tiga. Set. Nah, kadin set. Jadi berat sinanya. Nah, kapun dan paling itu. Nah, itu. Nah, saya diasin di handap. Kayak itu. Tahan lah. Nah, kia tuh ya. Saya diasin main kiblat. Ini akang nah, ke arah kiblat. Nah, sok pak. Dongko-dongko saya diasin. Dongko-dongko-dongko. Nah, seolah-olah ke kuburan. Ya, bismillahi. Baca apa? Alam alamilati rasulillah. Sok. Ada ulah digubrageun. Sok. Nya. Tos, tos, lepas, lepas. Saya diasin, saya diasin tangan. Nah, sok. Teras, teras kan itu, teras, maju. Ah, gosor, golosorkan, golosorkan. Tong ngiring nggak ganjeleng. Dari kuburan mah, tiluan kecekap. Oh, sok, sok, buragur. Arahkan ke kiblat. Nah, gitu. Kayak ditumpuku, apa? Bukan padung. Tanah likat ya ditahan. Nah, ya arah kiblat tadi. Nah, ya teh nanti ada liang lahat masuk ke sini gitu posisinya ya. Jadi pas tembok tuh. Pakai kupadung. Nah, ada padung oke. Tidak ada ketentuan harus padung. Boleh ku kayu. Kayu boleh. Boleh ku awi. Boleh. Untuk apa? Itu bukan untuk ciri, supaya tidak terinjak. Kan si tanah terlangsung. Kan dosa enggak terinjak menginjak mayit. Nah, sebabnya ada padung menghalang gitu. Itu saja dalilnya mah. Itu supaya tidak terinjak, makanya ada padung ke sini. Kuburkan saja. Kalau saya anggap di kuburan, sok bukalah ya karunya. Dan ini ada buka wek itu. Iya, terus. Nah, tapi simpen tong dikaluhurkeun talina. Ke dianggo tukang baso. Simpen mah. Sok biar keyakinan bahaya. Bahaya itu banyak ya, Bu ya, jadi kemusyrikan. Tahayul. Ya, enggak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan. Yang penting ketentuannya mengarahkan ke kiblat. Tas. Tos gitu, tos naik, sok bukain sama sok atos lah. Beres, terakhir. Alhamdulillah, tuh beres Bu ya. Sebelum, nah sudah dikuburkan, ada sesi akhir, tasbih. Tapi sering orang mengungkap mendoakan pada atas tasbih. Bagaimana tasbih ya Rasulullah beres menguburkan? Rasulullah idza faragha min dafnil mayyit, kalau sudah selesai menguburkan mayit, waqaf alaihi, nah beliau berdiri sejenak ya, boleh terdiam sambil semuanya yang ikut pada saat itu berdiri, tok aing nu cingogo, pamari udud ya gitu ya. Jangan harus ngobrol, ngumpul karena ini terakhir mendoakan mayit kan begitu, dalam artian mendoakan saat itu ya gitu. Nah, beres. Apa Rasulullah? Kata Rasulullah, istagbiru li akhikum. Istagbiru di dalam istagbaro, istafala, meminta. Bisigohnya perintah, amar, minta ampunkanlah oleh kalian. Tuh, oleh kalian itu siapa? Yang hadir di tempat kuburan tadi ketika mengantarkan. Li akhikum, untuk saudara kalian ini.
Jadi pertama adalah memohon ampunan untuk si mayit bagi yang mengantar. Karena bentuknya perintah kepada antum banyak di sana dan tidak pernah Rasulullah melakukan memimpin gitu ya, maka cukup kita pada saat itu masing-masing mendoakannya. Enggak doa dimulai Allahumma aghfirlahu warhamhu, kan gitu, istighfirul ya hukum tuh. Yang kedua wasallahu taswid, dan mintalah oleh kalian di samping minta ampunan, minta taswid, ketetapan yang terbaik, kemuliaan, luaskan alam kuburna, mudah-mudahan panginten janten jalmi anu soleh nam solihan ya, insya Allah sok mintakan kemuliaan. Kenapa demikian? Kata-kata Rasulullah, fa innahu al-ana yus'alu, karena sebentar lagi orang ini akan ditanya. Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ketika melangkah saya truk, nah, sudah malaikatnya fayutil malakani, dua malaikat datang, fayujlisani, nanti didudukan. Tapi kade ulah dibongkar cik salik tentu udah pasti. Tama alam kuburnya, alam kubur, payu jelisan ini didudukan. Kemudian ditanya empat hal, bahasa Arab, cok diapal ke ayeuna. Apa saja? Marrobuka, wa madinuka, kan gitu ya. Terus kayak ayat mahadar rojulu alladhi bu'isa fika, siapa orang ini yang diutus kepadamu? Kan orang soleh mah Rasulullah ya Pak ya. Tahu dari mana? Mengganding kita belum ketemu. Nah, makanya ditanyakan ma ilmu kak, di mana kamu tahu? Orang tuh kitab Allah, dulu aku belajar Al-Qur'an. Orang tua mengajarkan tentang Nabi Muhammad, guru mengajarkan tentang kisah Nabi Muhammad, akhlaknya. Akhirnya saya beriman dan membenarkan mengamalkan ajaran Rasulullah begitu. Ya, duh, payu til malakani, dua malaikat datang, deng deng deng, nah gitu Pak ya. Kalau di film selesai sudah beres, cukup, amin. Semoga pada kalinya embel-embel ngatur ke nuhun, terus ngajajab dan sebagainya, selesai sudah, ubar saja, gitu. Nggak usah, biarkan saja urusan dirinya dengan Allah saja sekarang begitu. Selesai saja ibu ya, tentang dari mulai memandikan dan sebagainya. Mengapa? Oh iya, dipasang itu Pak ya. Nah, sebagai alamat, sebagai tanda boleh. Silakan ciri bahwa itu kuburan. Tandanya tidak harus selesai dengan kayu. Kan itu ya. Pakai batu boleh? Boleh. Pakai misalnya tangkal hanjuang. Ya, kayak tanggal hanjuang, boleh silakan. Itu mah sebagai tanda niatnya. Makanya enggak usah diukir-ukir, apalagi Rasulullah melarangnya memakai tembok kemudian dengan hiasan dan sebagainya, dilarang. Begitu ya. Hanya sekedar nama tanda boleh silakan, karena bisi ingin merawat, dalam merawat itu dalam artian barangkali melihat kuburan orang tua masih ada di sana gitu, tidak bergeser gitu. Boleh silakan. Tapi kalau misalnya tidak juga tidak apa-apa. Sebagai tanda saja. Ah, cekape nami hungkul anu tos cekap orang lahir opat ya tuh anak berapa, jadi kakak disimpan didinya. Baik ya, alhamdulillah. Terakhir ini sebelum ditutup, ada kaifiat pengurusan jenazah bagi yang terpapar COVID. Ini ingin menyampaikan hasil keputusan Dewan Hizbah. Satu, jenazah dihadapkan ke kiblat sebelum atau sesudah dimandikan, ketika disalati dan ketika diletakkan pada liang lahat tuh. Makanya ya kemarin itu dipastikannya begitu. Tapi insya Allah tenaga medis sudah tahu mereka ketika dimasukkan ke mana itu teh, kan di naon itu teh, di bok teh naon namanya. Peti ya, itu diarahkan ke kiblat. Jenazah yang dimasukkan ke dalam peti setelah dimandikan dan dikapannya harus dihadapkan ke kiblat tuh, begitu ya. Tiga, apabila jenazah tidak dapat dimandikan karena masyakoh itu kesulitan, dan istikroh itu keterpaksaan. Jadi karena sulit dan terpaksa maka tidak disyariatkan ditayamumi. Nggak usah ditayamumi, tetapi langsung dikapani dan disolati saja. Kan sekarang begitu ya yang COVID ya. Salat jenazah yang mayitnya tidak dihadapan ke kiblat karena masyakoh kesulitan atau terpaksa maka sholatnya sah. Karena kita tidak tahu ini di peti teh begini atau diarahkan ke kiblat. Makanya ya ini bagi medisnya sudah alhamdulillah sekarang sudah banyak yang berubah, katanya diarahkan ke arah kiblat bagi muslim ya.
Jenazah ketika diletakkan ke liang lahat harus dihadapkan ke kiblat. Apabila jenazah sudah disolati, maka tidak ada sholat gaib. Nah, sholat gaib itu bila diyakini tidak ada yang menyolatkan. Sekali lagi, sholat gaib itu, kan ini teh hadis petunjuk dari hadis riwayat Abu Daud ya, tentang Rasulullah menyolatkan siapa itu? Raja Sia. Dan itu diyakini karena tidak ada yang menyolatkan, baru sholat gaib. Kalau ada yang menyolatkan mah sudah, tidak usah disolatan gaib kan gitu. Karena banyak yang begitu, karena keluarganya meninggal di mana, dirinya di sini minta ingin sholat di mana, akhirnya ada dipahami jadi sholat gaib padahal sudah ada yang menyolatkan. Kalau diyakini tidak ada, baru kita melaksanakan sholat gaib. Menyolati jenazah di kuburan tidak ada batasan waktu. Nah, ini memang terkait dengan tadi batasannya, tapi yang lebih baik yang dekat saja. Mendoakan jenazah setelah penguburan tidak dilaksanakan karena kesulitan masako dan istikroh, terpaksa maka tidak memenuhi kesempurnaan penguburan tuh. Mendoakan jenazah ya setelah penguburan. Jadi beres langsung bubar karena kan banyak masalah ya gitu ya, seperti COVID kemarin. Tidak apa-apa, cuman belum sempurna saja. Bagi perempuan boleh melaksanakan sholat jenazah di mana? Di kuburan. Boleh, Bu. Tidak mengapa menyolati jenazah yang berada dalam mobil atau keranda, seperti yang sudah dalam COVID kan begitu ya. Pengurusan jenazah baik yang terpapar COVID atau tidak, baik sesudah diketahui hasil swab atau belum diketahui, harus disegerakan. Tetap menyegerakan mayit itu diutamakan. Memindahkan jenazah yang sudah dikubur, baik yang terpapar COVID atau tidak, hukumnya boleh. Silakan, itu makan sudah ada ya gitu. Karena kenapa ini dibahas lagi? Karena banyak yang hasilnya negatif, ingin dipindahkan kan gitu. Nah, itu hukumnya boleh. Menyolati jenazah yang dipindahkan karena diragukan belum disolati, hukumnya boleh. Jadi menyolati jenazah yang dipindahkan karena diragukan belum disolati, takut belum disolati. Mangga. Ya. Ini sholat gaib dilaksanakeuna kedah di masjid atau napi di mana? Atau napi tekenging di masjid. Sholat itu di mana saja. Menyolatkan itu boleh di mana saja. Di rumah boleh. Di masjid boleh. Misalnya mau di musala silakan. Nah, yang dilarang itu di kandang. Misalnya di tempat yang najis ya. Nah, sekarang sholat gaib ya, sama di mana saja itu, di mana saja. Duh, orang tua saya ini banyak ya kasus yang COVID ya, jangan-jangan tidak ada yang mau nyolati. Orang tua saya di Jakarta atau di Jawa, saya di Bandung, tidak bisa kemana-mana, yakin khawatir tidak ada yang mau nyolati. Sholat boleh kalau dikhawatirkan tidak ada yang mau nyolati, hukumnya boleh. Makanya dalam keputusannya poin 13, menyolati jenazah yang dipindahkan karena diragukan belum disolati, hukumnya boleh. Kalau misalnya ragu gitu ya, tapi kalau ada kabar sudah jamaah menyolatkan di sana, sudah cukup mendoakan saja. Itu ya, di mana sajalah. Karena apa mana sholat? Doa. Doa itu kenapa sih doa? Karena dimulai dari takbiratul ihram, sebetulnya sudah sampai salam itu semuanya doa, Pak, mengandung doa. Cuman kita mah baru tahunya doa itu hanya meminta, memohon saja. Padahal ada hamdun memuji, ada sanaun menyanjung kan begitu. Itu adalah sholat itu hakikatnya doa. Begitu ya, Pak. Ya, Mangga. Oh iya, itu begini. Jadi Rasulullah itu melarang perempuan mengantarkan. Tapi suatu ketika ada sahabat perempuan, mungkin karena dia keluarganya mungkin terlena dengan kesedihannya. Dia ikut sampai Umar pernah mengobrol ya kepada Nabi itu bagaimana gitu ya, orang yang sudah ibu-ibu yang kesana, kata Rasul biarkan saja. Nah, di sini kalau sudah terpaksa sudah kesana, kita tidak boleh menahannya kecuali kalau dia memang bisa dinasehati. Tapi kalau misalnya ibu-ibu sudah tahu, sudah cukup gitu ya.
Makanya kesimpulannya kita mengantar itu cukup dengan kaum Adam saja, kaum bapak atau laki-laki. Begitu ya. Karena memang ini banyak sekali yang begitu. Nah, yang keluar terutama keluarga, tapi kita tidak bisa untuk menghalanginya, dan ternyata itu sudah ternyata terjadi di zaman Rasulullah. Ya, bagaimana kalau tadi kan dijelaskan ketika memasukkan mayit ke dalam kubur melalui kepala dulu. Kan ketika kita melihat mungkin awamnya Ustaznya pengin mungkin simpel, gampang gitu langsung dimasukkan dari samping gitu Ustaz. Itu maksud. Ya, tidak sunnah. Sunnahnya itu adalah kepala dulu. Tapi kalau terpepet mau di kesana sudah ada tembok misalnya, susah nih, ya sudah yang ada saja, yang biasa. Tapi kalau sengaja, nah ini ya, sengaja ujung-ujung masih leluasa di sana, tosnya daripada tadi ya, lebih dianggap mudah aja ya begini, nah itu tidak sesuai dengan sunnah. Jadi usahakan dari sini, tuh, cuman tadi beratnya gitu, nah itu. Begitu ya, jadi itu tidak sesuai sunnah saja. Terus ada pertanyaan di online Ustaz, bolehkah tidak memakai kapur barus? Kapur barus. Oh, kapur barus ya. Kalau tadi melihat, nah, melihat petunjuk dari Nabi ini, untuk apanya? Maksudnya untuk ketika dikapanin. Iya. Kalau ketika dikapanin mah tidak apa-apa, tapi kalau dimandikan, Nabi memerintahkan dengan kalimat tadi teh apa Ibu? Sekadar dengan kalimat igsalna waj'alna fil akhirati kapuron atau syai'an min kapurin. Nah, jadi kalau misalnya ada yang menggantikan dari kapur barus boleh ya, kalau ada yang menggantikan sejenis kapur barus, tapi kalau misalnya ditinggalkan lebih baik jangan. Jadi tidak sama sekali ya. Makanya Rasulullah memberikan petunjuk dengan kalimat jadikan di akhir memandikannya itu dengan kapur barus. Syai'an min kapurin, atau sesuatu yang sama dengan kapur barus. Nah, boleh silakan misalnya cukup dengan misalnya jenis apalah gitu ya, misalnya gitu. Itu boleh. Nah, tapi kalau sama sekali janganlah gitu ya. Karena itu sunnah. Ya, silakan. Ya, malam-malam. Bagaimana? Boleh, asal jangan ketika waktu-waktu sholat ya. Waktu-waktu sholat itu kalau misalnya pas isya, bereskan dulu isya, baru setelah isya lanjutkan untuk menguburkan. Boleh, hukumnya boleh, asal tidak pertama waktu sholat tadi, yang kedua tidak menjadi darurat. Darurat itu adalah apa namanya, karena ada binatang kan kita tidak tahu ya. Tapi kalau misalnya tempat yang aman, ini insya Allah tidak aman lah gitu, malam-malam silahkan. Tapi kalau misalnya khawatir ada yang mencelakakan, ular atau kalau di itu bagong ya, babi gitu ya, bagong ya, binatang-binatang buas misalnya, itu lebih baik hindarilah, karena menyelamatkan diri itu hukumnya wajib, hibdul insan gitu ya. Cukup ibu-ibu, bapak-bapak, itu waktunya ya. Masih ada ya, satu lagi lah. Nah, bagaimana menyolatkan berjamaah? Kan itu ya, berjamaah dalam artian mayitnya itu berjamaah. Ya. Nah, syuur gitu ya. Yang pau aula yang pokok adalah di pemimpin laki-laki. Berarti imamnya di kepala saja, kemudian dijajarkan kan begitu ya. Nah, jadi di sini kembali kepada rijal ya, yang laki-lakinya. Jadi di kepala saja, di hadapan kepala. Posisi iya, mayitnya muter begitu. Nah, contoh ini mayit tuh 2, 3. Nah, ini posisinya 3 dulu, 4 dulu salat menyolatkan. Posisi imam ya di sini menyolatkan semuanya begitu. Makanya di haram, kalau di sini makan jarangnya di haram, Masjidil Haram ya. Tetap imamnya
di depan, apa namanya, di sana di belakangnya. Kemudian para jenazahnya di depan semuanya. Nah, ternyata penuh, silakan dijajarkan gitu. Jadi itu menyolatkan posisi adalah apa namanya, mayitnya banyak begitu, terutama yang mati syahid ya Bu ya, mati syahid. Begitu mungkin ya terkait dengan menyolatkan mayitnya banyak. Barangkali ibu-ibu, bapak-bapak, tinggal 15 menit lagi ya. Wah, dan barangkali alhamdulillah sudah cukup, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, walaupun waktu itu tidak cukup ya Bu ya, karena memang banyak hal yang terjadi terkait dengan pemulasaran jenazah. Nah, paling tidak kita sudah ada pedomannya, ada pegangan, ada dalilnya barusan, sehingga kita beramal memulasaran jenazah itu berdasarkan ilmu, yaitu ilmu tentunya dari apa yang diperintahkan oleh Allah, dan tentunya adalah yang dicarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali cukup ya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, Allahu yahudu bi aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka mayit nu parantos. Biasa ngabantosannya.